Halo. Halo, good morning. Good morning. Seems only hi. Good morning, Pak Gadot. Hai, pagi-pagi. Lagi. Wah, Sabtu ngantor nih. Wah, ya di rumah malas kayak sekalian ada kerjaan. I see. Pak Buse, how are you, Pak Buse? Oh, fine, fine. Saturday. 17. Pak Subedi, itu logonya kebalik kalau lihat dari sini, yo. I see. Okay. I have to setting. Just hold on. Nah, sekarang bagus. Oke. Okay. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini baru perjalanan ke Solo ini. Oh. Mobil. Ya, pokoknya semuanya dapat lah. Gitu ya. Biar biar Bu Tutik, Bu Direktur, super happy itu. Iya. Iya Pak. Demi Bu Tutik ini, Bu Tutik itu kan Wonder Woman ya, Direktur Poltek Wonder Woman. Good morning, Mr. Wolfgang. Good morning, Pak Dieter. Danke schön, vielen Dank. Ja, wir haben ja einen freien Tag. We have a free day today. Oh, yeah. I'm on the way to Solo. Ah, so oh. I'm in the car, but I really want to make it together with everybody. That's good. In Semarang and in Germany. Thank you. So yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Looking forward to fruitful discussion later. Yeah. Okay. Ahmad, Pak Kapten Ahmad, send very warm regard to Bu Tuti. Saya off dulu ya. Saya berangkat dulu ke Solo. Oh siap. Oke. Okay. Siap. Nanti kita sampaikan. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan, Pak. Ya. Titi. Hati-hati di jalan. Have a cup of coffee, please. This is self-service. Yes. Nobody is serving Saturday morning. Yes. Abu Se is located in where? Surabaya? Yeah, in Ploso. Oh, okay. Ploso, you need the Cup Galaxy Mall there. Yeah. I see. Yeah.
It's a rent house, rent a house here. I just pay again for 2 years my rent, my house rent for the next 2 years. No chance to back to German, but. No, this year not possible. I cannot go anywhere. Yeah. There's still now red zone or green zone in your area? No, that Surabaya was a red, yeah, or black. I don't know. Black, yeah. You see, ETS is still closed. Yes. And probably all semester we will make online teaching. However it works. It's not most effective. I'm a little bit afraid they will not learn a lot. Our morning. Good morning, Bu Sle. Sugeng Injing. Pak Gatot. Iya, Pak. I will setting my video. Pak Arius in London. Yeah, still in London. I think it's early morning now. Ah, yeah. Okay. London version Indonesia. Indonesian version. How about Surabaya, Jakarta? Surabaya, sunshine. Sunshine, no rainy. In the night it's raining always. Oh, yeah? Yeah, crazy, yeah. Yeah, raining. Yeah. Should be no rain in this month. Yeah, no. But it's good. And if in the morning you have fresh air, that's good. Yeah. Bapak Gatot? Siap. Mana kabar? Baik, Pak. Ini di kantor nih sekalian tuh. Kemarin ada anak poli baru mau diinterview itu ya, dua orang itu. Pak Subaidi, ya, you Bapak. At your house or at your office? House, Saturday. Oh. Good. On Saturday. Ya, yeah, on Saturday ya. Yeah. Alright, so, correct. Ya, ya. Pak Aryo, tadi Pak Dirjen izin pamit untuk ke Solo dia. Ya. Kenapa, Pak? Pak Dirjen. Kenapa? Izin ke Solo untuk ada kerjaan, katanya. Oh iya, Pak. Tapi nanti mau join juga lagi mungkin dalam perjalanan ke Solo, Pak. Oh gitu. Mobil ya. Kayaknya naik mobil ya. Lebih aman naik mobil daripada naik pesawat ya. Oh iya. Jadi satu per minggu bolak-balik Jakarta, Semarang. Sopir terus. Berapa jam? Bolong jam, Pak? Enggak nyampe, Mas. 6 jam. Oh, ya cepat ya. 6 jam. Soalnya kalau pakai pesawat malah risikonya banyak sih ya. Iya, betul. Yang ke Semarang dari Serampung, Mas? Belum, kan masih di Mesir. Kes yang ini ya, meninggal. Iya. Kemarin kan hari Selasa meninggal, kapal menuju Suez Canal. Planning kita mau ke Djibouti, Ethiopia, yang dekat Ethiopia pelabuhan untuk nurunkan, tapi di sana nggak ada yang handle, jadinya terus kapal lanjut ke Suez Canal. Jadi rencana diturunkan di Suez Canal tanggal 17 pagi nyampe. 17. Baru koordinasi, malah kemarin pas lagi sibuk-sibuknya koordinasi dengan kedutaan Ethiopia, tapi terus akhirnya nggak jadi.
baru mulai kemarin pagi, hari Jumat pagi itu kita koordinasi dengan kedutaan apa namanya Kairo. Kita turunkan nanti di Kairo. We have a damage case in on board, Mr. Busir. It's not about the COVID, but it's suddenly, probably is a heart attack. Yeah. So it's a healthy, just join on board less than 1 month. He in the morning is he did the activity as normal, walking as normal. Is electrician, and then around 11:30 he complaining some pain on the chest, and he request to take rest in the cabin. Once lunch time, the crew is asking whether the electrician is joined for lunch or not. They said no. After lunch they coming to cabin and checking is already died. No. Good morning, Mr. Boucher. Good morning. Selamat pagi, Kapten Ahmad Subaidi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Gatot. Ini belum join. Pak Gatot sudah join. Sudah join. Ya, itu okay. Meninggalkan kursinya. Ya. Oke. Okay. Selamat pagi juga buat Ibu Direktur Polimarin. Sudah bergabung, Ibu? Bu Direktur kayaknya belum. Belum. Berarti kita masih menunggu Dirjen Vokasi dan Ibu Direktur dan Pak Aryo. Ya, sudah. Selamat pagi, Pak Aryo. Ya, Ibu. Sudah. Dan Bapak Rahindra. Oh, iya. Yeah. You have with the similar background of the batik, ya? Yeah? From... Yeah. Selamat pagi, Hai. Pak Gatot. Ya. Good morning, Pak Gatot. Pagi-pagi, Bu. Kita menunggu Pak Dirjen Vokasi dan juga Ibu Direktur Polimarin. Pak Dirjen Vokasi tadi udah join. Terus dia on the way to Solo. So he will join. Ya, saya masih join. Oh, masih join. Oke. Tapi selamat pagi Pak Wikan Sakarinto. Selamat pagi, tapi menikmati pemandangan di Solo ini. Siap, Pak. Ibu Direktur belum join. Ya, menunggu Ibu Direktur. Baik, Pak Wikan lagi on the way to Solo ya, Pak Wikan Sakarinto. Sudah disiapkan pantunnya, Pak? Ya, Mbak. Nanti saya bikin pantun satu album buat Bu Tuti sama Polimarin. Terima kasih, Pak Wikan. Have a coffee, please. Ini, ya. Betul, nikmat.
This is a nice tire here. This. Oh yeah. Ah yeah, the old one, the old style. Yeah, it's coming up again. You can buy in here in supermarket now. Yeah. Or coffee glass or something. It is Bremen, yeah. Including the pot, small pot. Hearing, everything. Beautiful. I like it. Very good. Pak Buse, you like a coffee or some tea, Indonesian tea? Normally coffee, but sometimes in the evening, tea with lemon is also good. I see. Mm-hmm. Which coffee you like? From I take this simple luwak here, the simple one, not the expensive. Yeah. Okay. You know, you can get in Alpha Maret or something. Yeah. Good morning. Selamat pagi, Ibu Tuti. Selamat pagi, Mbak Evi. Pak Buse, good morning. Selamat pagi, Pak Gatot. Selamat pagi, Pak Rio. Ya. Pak Bukan juga ada. Itu Bu, ada Pak Wikan. Ya. Okay. Ya, selamat pagi Pak Dirjen. Makanya lala iyo, gara-gara ya. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Pak Dirjen. Aduh, maaf ini masih on the way ke Solo ini Bu. Oh siap. Inje. Maaf ini sebenarnya saya pengen loncat ke Semarang ini tapi monggo minjang kenapa Pak Dirjen monggo tapi kita pengen semangat ini sama Bu Direktur yang superwoman ini. Nanti saya dipesenin bikin pantun apa ya, nanti kita siapin pantun satu album lah buat Bu Tuti dan Polimarin. Siap satu siap. Album berarti satu jam Pak Dirjen. Siap Pak Dirjen. Selamat ya Bu Tuti dengan Jerman ini. Iya Pak Dirjen. Ini kebetulan kami menginvite Pak Buse juga Pak Gatot dan Pak Zubaidi ini. Selamat pagi Pak Gatot. Yang ada di Jerman dan di Denmark. Kalau Pak Gatot ini yang dengan Rider Renault, kalau yang Pak Zubaidi dengan BSM. Nah, ini khusus untuk Pak Buse ini. Pak Buse, we have a new dirjen. Not the higher education, but vocational. Yeah. Very good morning, Mr. Buse. Guten Morgen. Guten Morgen. I suppose there is still 3 o'clock in the morning, or with 2 o'clock in the morning. I am in Surabaya. You are in Surabaya. Okay. So no wonder you are now wearing batik now. Yes. Vielen Dank. Thank you. Comfortable. Ya, Pak Gatot, terima kasih Pak Gatot. Mohon maaf. Ya, ya sedikit informasi Pak Buse bahwa kami sudah ada kerjasama. We have a cooperation with Pak Buse and ITS. Ya, yeah, we have not just only to between. Hopefully we smart, but we have a cooperation also with the ITS, the three angles cooperation. That's why, yeah, we arrange. Kita akan banyak ngirim mahasiswa Polimarin ke kapal-kapal asing ya Bu ya. Yeah. Layar di 7 samudera dunia nanti. Yeah. Nah ini kerjasamanya dengan Pak Gatot dan Pak Zubaidi, khususnya nih ini Pak Gatot ini spesial di Rider North. Nah itu permintaannya banyak Pak Dirjen. Cuman kan kita tetap harus memakai standar internasional mengenai kurikulum. Maka untuk kurikulum kita sudah fix begitu karena itu sudah internasional standar internasional kurikulum. Namun demikian dengan adanya kerjasama dengan industri Pak Gatot dan Pak Zubaidi, we want to more. Standard, not just only standard, tapi the higher than the standard. Nah ini permintaannya industri ini higher than just not only standard. Nanti Pak Gatot akan banyak punya cerita karena ketika kita akan masuk ke dunia internasional industri ini, itu seleksinya juga tidak sesederhana yang kita bayangkan, Pak Dirjen.
Jadi kalau tidak memenuhi standar ya sudah. Nah ini maka kita juga terus berupaya bagaimana caranya untuk bisa survive di sini, termasuk untuk BSN. Jadi ini. Sekarang kita MOU-nya tiga pihak ini ya, Bu? Ya, kalau MOU-nya tiga pihak, nanti Pak Buzer akan bercerita pada saat nanti kita dialog interaktif. Dan Pak Buzer ini stay di Surabaya, Pak. Nah, ini stay di Surabaya okay. Itu untuk... Kalau saya nanti, saya MOU nggak, Bu? Halo? Saya MOU nggak, Bu? Saya nanti saya MOU nanti, kalau sayanya. Iya, kalau menurut saya itu akan lebih bagus juga untuk sign MOU karena ini kan ya sebenarnya bukan hanya untuk polimarin saja, mungkin kan masih banyak industri-industri yang di luar maritim. Itu Pak Dirjen, karena kita kan juga harus menduplikasi kerjasama-kerjasama ini sehingga Hoogskuli Wismar itu juga program studinya ada beberapa, namun sepertinya kekhususan di maritim. Nah, di sana kalau Pak Buse ini lebih kepada untuk engine gitu. Oke, saya off dulu ya, Bu ya. Kok Pak Buse off? Pak itu kok ya Pak enggak. Dan saya Evi Sirait sebagai moderator dalam acara diskusi interaktif kita pagi ini, inovasi kerjasama pendidikan vokasi dengan industri. Sebelum kita mulai acara dialog interaktif kita pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu partisipan yang kami hormati, akan saya menyampaikan. Mohon izin moderator, mungkin mikrofon Pak Rendra agak tidak jelas nih. Ya, kurang jelas. Pak Rendra. Tes. Yes. Sudah diterima? Ya. Saya ulangi, kemudian kami menyampaikan teknis pelaksanaan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu paparan materi dari keynote speaker, beliau Bapak Bintang Sitarindo. Kemudian yang kedua, tanggapan dari para panelis. Kemudian yang ketiga, tanya jawab dan diskusi. Kemudian kepada partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan dapat disampaikan melalui Q&A webinar atau chat room di live streaming YouTube bagi yang bergabung melalui live streaming YouTube. Kemudian pada pertengahan acara kami akan membagikan link registrasi untuk sertifikat webinar ini. Kemudian pada akhir acara kita akan putarkan video sebagai simbolis launching program kerjasama polimarin dengan industri. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto PhD selaku keynote speaker. Kemudian Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu MSI, Wakil Direktur 1 Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Bapak Aryo Hendartono SPD MPD, representatif Hoogskuli Wismar University Jerman, Mr. Dr. Ing Wolfgang Busche, Ketua Umum Consortium of Indonesian Mining Agencies atau SIMA dan Presiden Direktur PT Silo Bahari selaku representatif Rederi Morship Management Jerman, Bapak Gatot Cahyo Sudewo SE MMTR. Dan Direktur Berhad Sulz Management atau BSM Crew Service Center Indonesia, Kapten Ahmad Subaidi, MR Afni. Dan yang kami hormati seluruh undangan
yang telah bergabung, baik itu dari akademisi, dosen, maupun instruktur di perguruan tinggi vokasi atau training center di kemaritiman, atau juga beberapa praktisi kemaritiman dari beberapa perusahaan pelayaran dan logistik supply chain di Indonesia, maupun para partisipan yang telah bergabung di Zoom dan live streaming YouTube Polimarin. Bapak-Ibu partisipan yang kami hormati, tujuan dilaksanakannya webinar ini adalah sebagai wadah diskusi dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang lebih maju. Diskusi dan pembahasan yang diharapkan mampu memberikan pandangan serta masukan bagi penyelenggara pendidikan vokasi dalam mewujudkan suasana akademis dengan melibatkan industri sehingga dapat melahirkan lulusan yang berkompeten serta memenuhi requirement atau kebutuhan dari industri saat ini. Baik, terima kasih Pak Rahendra. Untuk itu, marilah kita memasuki acara inti dan kami mohon paparan dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, Bapak Wikan Sakarinto. Selamat pagi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Tuti Rahayu, Ibu Direktur Politeknik Negeri Maritim Indonesia Polimarin yang terkenal dengan ke Wonder Woman-nya. Karena selalu saja ada gebrakan, ada terobosan. Pak Gatot yang terhormat, mohon maaf, Sugeng Enjang. Pak Wolfgang Busche, good morning. Guten Morgen, Pak Wolfgang. Very nice to meet you. And semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentunya kami mewakili jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Tuti, Pak Gatot, Pak Ahmad, semuanya, seluruh pengelola Polimarin dan stakeholder mitra yang pagi ini akan mengembangkan ke tahap yang lebih jauh lagi untuk mengembangkan kerjasama strategik yang juga kita maknai sebagai link and match. Sebenarnya link and match yang kita dengungkan, yang kita kembangkan ini bukan semata-mata link and match yang konvensional, selalu konvensional dipahami antara kampus vokasi, politeknik dengan industri yang konvensional. Namun intinya adalah dunia kerja. Dunia kerja untuk maritim tentunya jelas dunianya ada di laut. Dan di laut itu ada kapal, ada supply chain, ada logistik, ada teknologi dan sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Polimarin ini pagi ini sangat kami apresiasi dan sangat kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena apa? Tidak banyak politeknik kampus vokasi di Indonesia yang mampu seperti Polimarin. Meskipun Polimarin ini masih muda belia, tetapi sudah mampu untuk mendahului, melakukan hal yang belum dilakukan oleh kampus-kampus yang lebih senior, yaitu pemagangan kerjasama dengan mitra luar negeri, mitra asing, tersertifikasi, ya, tersertifikasi internasional, kompetensinya adalah kompetensi level dunia, serta pemagangannya dilakukan di belahan negara lain dan mungkin bahkan benua lain. Dan itu akan mengakibatkan exposure pada kompetensi anak itu menjadi level internasional. Jadi anak-anak akan terekspos kompetensinya dengan internasional level. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mungkin tidak akan banyak presentasi karena Ibu dan Bapak sebenarnya sudah sering sekali melihat presentasi saya. Namun kali ini saya lebih ingin ingin menyampaikan ekspresi terima kasih saya kepada Ibu dan Bapak semuanya. Uh,
dengan kerjasama yang sangat outstanding ini menurut saya, maka diharapkan nanti tidak hanya Polimarin, tidak hanya Politeknik Maritim Indonesia Semarang ini, tapi juga akan menginspirasi politeknik yang lain, akan menginspirasi vokasi yang lain. Karena ini jelas, udah jelas banget, kurikulum disusun bersama, kemudian dikaitkan dengan sertifikasi kompetensi yang level internasional. Anak-anak pun juga akan mengalami pemagangan di Jerman, atau mungkin juga bisa sit-in di kampus di Jerman, serta pemagangan di kapal-kapal luar negeri, dan bisa berlayar ke berbagai macam belahan samudera di dunia ini. Kompetensinya jelas itu lengkap sekali. Sertifikasi kompetensinya juga sangat diakui. Nah, sehingga kami sangat berterima kasih sekali, kami sangat mengapresiasi sekali, dan mohon Ibu Bututi ini bisa di share, bisa dibagikan ke kampus-kampus lain, biar bisa mengikuti jejaknya Bututi ini. Jadi kalau Bututi ini lari sendirian kayak Usain Bolt, kan lainnya ketinggalan. Nah, ayo kita ajak bersama yang lain. Dan ini bisa menjadi inspirasi untuk kampus-kampus yang lain. Mohon maaf, ini sebenarnya satu peristiwa yang luar biasa, serta mendekati Hari Merdeka, Bu Tuti dan teman-teman ini menginisiasi satu MOU yang sangat luar biasa. Dan harapannya nanti anak-anak kita, anak-anak terutama taruna dan terunia Ibu Tuti nanti akan mampu menjadi sinar-sinarnya perwakilan kesuksesan vokasi untuk menyiarkan ke generasi muda kita bahwa vokasi itu bisa seperti ini. Vokasi maritim bisa seperti ini. Taruna-taruni maritim, polimarin itu bisa meraih cita-cita hingga sejauh dan seluar biasa itu. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi. Yang penting ini segera saja untuk seremoni kita selenggarakan. Dan saya akan sampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim tentang inspirasi yang dilakukan oleh Polimarin ini. Insya Allah nanti juga urusan tanah, Bu Tuti, mungkin tahun depan kita sudah ada solusinya, Bu. Ini saya pikir Polimarin itu kampusnya di laut, Bu. Ternyata butuh tanah ternyata ya. Alhamdulillah, Pak Dirjen, ini sudah kami proses terus. Iya, karena dari Kementerian ATR itu sudah langsung memberikan 30 hektar untuk tahapan awal. Karena mereka sudah menyiapkan kurang lebihnya 100 hektar. Jadi di situ nanti ada industri seperti cita-citanya Pak Dirjen, ada di situ semua. Jadi industri berada, kita invite dari SIMA, dari PSM, dari yang lainnya juga untuk berada di kampus yang ini merupakan tadi kampusnya itu nanti ada kampus tetapi dikelilingi oleh industri-industri dan mitra-mitra stakeholder yang lain. Ya. Sehingga itu bisa menjadi teaching industry atau teaching factory untuk Polimarin. Ya. Tapi anak-anaknya bisa berkibar hingga belahan samudra di benua yang lain dengan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh pelayaran internasional. Siap. Atau dunia maritim internasional. Mungkin ya. Demikian, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Mohon maaf ini karena agak sulit ini di dalam mobil, sehingga saya kurang bisa beraksi ini. Tapi saya tadi diminta bikin pantun, maka saya harus bikin pantun ini. Iya, Pak Dirjen. Ya. Ikan hiu, ikan yang selalu tune in. I love you, Polimarin. I love you. Itu prom Polimarin buat Bapak Wikan Sakarinto. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Mantap, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Bapak Wikan Sakarinto atas arahannya bahwa keterlibatan industri memang sangat berpengaruh dalam memberikan masukan, terutama pada saat ini teknologi yang berkembang cukup pesat, sehingga yang berada dalam pendidikan vokasi ini perlu mendapatkan dukungan dari industri. Dan untuk itu berikutnya kami akan mengikuti tanggapan ya dari Ibu Direktur, kira-kira dari arahan Pak Dirjen tadi
untuk pemerintah dan industri. Kemudian kita juga sudah membuat pandangan ke depan nanti polimerin di tengah kemudian dikelilingi oleh industri itu harapannya seperti apa. Nah, monggo Ibu Titik untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Rahindra Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Dr. Wikan, maaf, Bapak Wikan Sakarinto, PhD, our joint degree partner host from Hoshori Wisma, Bapak Dr. Wolfgang Busse, our industry partner, SIMA, Consortium Indonesian Mining Agencies, Bapak Gatot Cahyo Sudewo, ini sudah tidak asing lagi pokoknya. Kemudian partner industri kami berikutnya adalah ini yang juga sangat bersemangat dari BSM, BSM Denmark ya Pak ya, BSM Denmark, Kapten Ahmad Zubaidi. Sepertinya saya tidak tahu persis informasi kemarin ada participant from the Rider North, tapi nggak tahu Pak Gatot apakah jadi atau tidak. Ya saya perlu menyapa kepada beliau, walaupun ada atau tidak saya belum melihat. Good morning, Miss Claudia, sangat morning sekali, sangat pagi sekali. Maybe we have a time difference between. Maaf Bu Tuti, mohon maaf. Ya. Ini saya tuh harus ketemu dengan orang penting Bu. Ini saya harus off dulu. Oh siap. Ini saya off, tapi mungkin saya gabung nanti ya Bu. Oh ya, ini tadi untuk Bu Claudia, very good morning, very good morning. Mohon maaf ini Pak Gatot, Bu Tuti, Pak Ahmad. Saya pamit sebentar karena ketemu dengan seseorang ini, jadi saya harus pamit sebentar. Saya off dulu nih. Siap Pak Dirjen. Terima kasih. Nanti saya akan gabung lagi. Siap. Oke, kasih, lanjut ya. Terus. Terima kasih ya. Pak Dirjen. Ya, kemudian terima kasih atas partisipasinya kepada narasumber untuk yang kesekian kali Polimarin melaksanakan kegiatan webinar. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, utamanya kami itu ingin mengucapkan terima kasih bahwa cita-cita kita mempunyai kampus yang luas. Tadi beliau sudah mendeklar bahwa tahun depan insya Allah kampus itu bisa terwujud kurang lebihnya 30 hektar. Karena untuk teknis pelaksanaannya itu sudah kita lakukan, dan untuk cita-cita menjadi internasional politeknik ini akan terwujud karena nanti kita bisa melakukan dual degree, dual kolaborasi dengan industri, kemudian kita bisa melaksanakan joint degree ini dengan sangat-sangat efektif. Nah, ketika itu terjadi, maka kalau beliau tadi mengatakan bahwa Polimarin ini harus disosialisasikan, sebenarnya kita siap untuk mensosialisasikan, termasuk dengan kita akan mengajak industri bersama-sama, karena industri ini juga harus maju. Nah, kegiatan Polimarin ini sesuai dengan cita-citanya yang mulai berdiri pada tahun 2012, ini yang sudah in charge di situ, ini dari industri, dari Pak Supedi, dan juga khususnya dari Pak Busse untuk Hoshori Wisma, itu sudah sangat familiar sekali dengan Polimarin seperti apa. Nah, namun demikian, dengan adanya triple degree antara Polimarin, ITS, dan Hoshori Wisma, ini nanti perlu nanti kita deklarasikan, mungkin kerjasama secara formal dari Pak Dirjen dengan industri dan juga mungkin dengan partner joint degree kami. Nah, sejalan dengan hal itu, maka apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, saya mereverse dari apa yang beliau sampaikan bahwa beliau menginginkan adanya pernikahan massal. Sedangkan kita ini sudah melakukan itu, bukan akan lagi, tapi sudah kita lakukan. Nah, sehingga untuk sosialisasi nanti dalam diskusi dengan industri seperti apa, kita akan mempunyai kolaborasi yang
sangat kuat di sini. Nah, sehingga kita punya juga mitra politeknik sebanyak untuk yang negeri itu ada 43 politeknik negeri tergabung di Polimarin, dan itu tidak hanya pada bidang maritim, tapi berbagai hal. Ada 43, ya kurang lebihnya banyak sekali program-program studi di situ. Nah, lebih ada pada manufaktur dan kemudian pariwisata dan sebagainya. Dan juga mungkin perlu kami informasikan ketika kita menyampaikan inovasi, webinar ini adalah inovasi kerjasama internasional. Inovasinya seperti apa sih? Inovasi dari Polimarin sebagai perguruan tinggi itu mempunyai tanggung jawab moral bahwa kita harus membawa nama NKRI di sini. NKRI itu harus kita bawakan, dan justru ini adalah wujud dari bela negara. Bela negaranya kenapa di internasional justru kita membawa bendera merah putih atau NKRI ini di kancah internasional. Nah, untuk itu kita pada webinar ini juga hadir dari teman-teman media. Nah, nanti mungkin dari teman-teman media dipersilahkan saja kalau akan menanyakan langsung pada mitra industri kami atau mitra joint degree kami, ini akan sangat-sangat lebih efektif. Untuk sosialisasi itu merupakan barang yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak ingin menjadi the best, menjadi yang terbaik, tidak ada yang terbaik, tapi lebih baik kita tidak menjadi yang terbaik, tapi kita adalah kumpulan perguruan tinggi yang terbaik. Nah, ini akan membawa nama, dan juga kerjasama dengan joint degree ini ada tentu saja ada win-win solution di situ, karena dari situ, dari mitra itu juga akan mengibarkan bendera mereka di negara-negara lain, dan ini kita nanti akan selalu bersama sama-sama. Ini adalah satu kerjasama yang harus kita tindak lanjuti, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari pemimpin negara ini pada saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa negara Indonesia adalah negara maritim yang bermartabat, itu harus terwujud. Nah, sehingga dengan adanya kolaborasi-kolaborasi yang kuat, cita-cita itu akan bisa kita wujudkan. Dan diskusi itu tentu saja nanti akan kita lakukan dengan santai saja, karena saya juga tidak ada presentasi, karena di sini kita akan lakukan brainstorming. Apa yang terbaik untuk negara? Apa yang terbaik untuk dunia ini? Walaupun kita masih pada situasi yang sangat sulit ini secara global, secara internasional, yaitu pandemi. Sehingga inginnya sih kita melakukan launching kerjasama ini secara offline. Namun demikian, karena situasi yang demikian, justru kita lakukan secara online. Namun ini tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa apapun, kekurangan dalam hal apapun. Ini adalah justru merupakan hikmah dari kita bahwa kita bisa bertemu secara langsung. Saya kira ini sementara yang bisa kita lakukan. Yang jelas untuk joint degree ini sudah berjalan. Untuk tahun yang pertama, berapapun jumlah mahasiswa, kami tidak masalahkan. Tentu saja nanti Pak Buse juga akan menceritakan bahwa tidak tergantung pada jumlah. Yeah, I would like to ask Pak Buse, but about the number of the student is no problem for us. From the first, we have just only maybe not more, but we have semangat, kita punya semangat, ya, we never give up. Saya kira seperti itu yang kita lakukan, sehingga nanti Pak Buse bisa menyampaikan kepada Hukskuli Wismar, inilah kibaran dari joint degree atau inovasi dari joint degree, akhirnya kita mempunyai kerjasama dengan industri yang ini bisa lebih kita kembangkan. Karena joint degree ini kita melibatkan ITS dan sebagainya, dan nanti akan kolaborasi dengan 43 politeknik negeri yang ada di Indonesia. We just not only the best, but the best is all of our politeknik. Saya kira itu Pak Rahindra Bayu dan Mbak Evi, nanti akan kita lebih libatkan teman-teman dari media, kalau mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman media, karena teman-teman ini pada
kumpul ada di sini. Nah, sehingga kita akan lebih dahsyat lagi untuk itu. Nah, kebetulan ini ada Pak Dirjen, untuk kerjasama yang seperti apa yang kita harus launching, nanti kami akan kolaborasikan, akan kita kombinasikan. Jayalah selalu Vokasi Indonesia, Politeknik Indonesia, utamanya yang ada di FDPNI, kami selalu kerjasama dengan Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia, tentu saja tidak menyampingkan mitra-mitra politeknik swasta maupun politeknik di bawah Kementerian Perhubungan, karena kita adalah mitra dan ini adalah kolaborasi yang dahsyat. Nanti kami akan segera juga menginvite atau mengundang atau kita lakukan webinar dengan Kementerian Perhubungan. Nah, inilah wajah dari pendidikan vokasi di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi dengan santai saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direktur Polimarin, Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu MSI. Kita sangat mendengarkan paparan yang begitu semangat dan memotivasi seluruh pendidikan vokasi yang ada di Indonesia bahwa akan ada ide-ide inovasi kerjasama, bukan juga hanya di dalam negeri, tapi di dunia internasional, yang tentu saja ini akan membawa tanggung jawab moral bagi Indonesia untuk NKRI, bahwa Indonesia bisa hadir dan bisa juara di dunia internasional. Terima kasih Ibu. Dan pada kesempatan ini juga, di sini ada Bapak Gatot Cahyo Sudewo. Selamat pagi, Bapak Gatot Cahyo Sudewo. Selamat pagi, Mbak. Bapak Gatot Cahyo Sudewo, kita ingin mendengarkan pandangan dari pelaku dunia industri. Bagaimana langkah ke depan untuk bersama-sama terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis di kampus agar link and match dunia industri dan pendidikan vokasi itu mendapatkan pernikahan massal yang tentu saja akan melahirkan di sini. Surprise Mbak Evi. Ini ternyata Pak Dirjen berada di Polimarin. Saya di sebelah saya enggak tahu. Luar biasa. Saya kaget. Maaf, Bu. Ternyata ada Bapak Wikan Sakarinto di Polimarin. Saya tadi pamit mau nemuin orang penting. Bapak jadi orang penting ya. Maaf tadi saya pamit. Sorry, my excuse is I want to meet somebody very important, and this is who is very important. Sorry, surprise, Bapak Wikan Sakarinto. Saya di prank benar. Berikan kejutan pagi hari ini dan merupakan semangat bagi kita semua. Berikan tadi ceritanya lagi perjalanan, kok tiba-tiba sudah sampai di Polimarin. Ya Allah ya Rabbi. Monggo dilanjut. Silakan dilanjut. Saya menemani. Siap Pak Dirjen. Baik, kita lanjutkan ke Pak Gatot dulu. Mungkin Pak Gatot seperti apa yang disampaikan Mbak Evi tadi, bahwa kira-kira kegiatan-kegiatan keterlibatan industri di dalam kegiatan akademis di kampus ini bisa memberikan kebermanfaatan. Nah, untuk itu Pak Gatot, kami mohon pandangannya, kira-kira ke depan ini apa yang bisa kita kerjakan bersama, ya, Pak? Monggo Pak Gatot. Ya, terima kasih Mbak Evi dan Mas Raindra Bayu. Yang terhormat Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto. Yang terhormat Ibu Direktur Polimarin, Ibu Tuti. Yang terhormat Wakil Direktur 1, Pak Aryo Hendratono. Yang terhormat Pak Busin. Yang terhormat Kapten Subaidi dari PT BSM. Yang terhormat peserta pada webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan barusan ini kita lihat ini surprise, rupanya Pak Dirjen ada di Polimarin Semarang bersama dengan Bu Tuti. Dan juga tadi terima kasih sudah ada pemaparan sedikit dari Bapak Wikan dan juga Ibu Tuti untuk apa opening. Jadi seperti yang ditanyakan, langkah-langkah apa yang kita ingin
terapkan untuk di ke depan ya. Sebetulnya hal ini sudah kita laksanakan ya. Sudah beberapa tahun lalu kita sudah laksanakan dengan polimarin, namun waktu itu namanya masih belum polimarin, itu masih namanya pakai Semarang Growth Center. Itu juga ada partner saya, Pak Dr. Buse, dia juga sangat familiar dengan program kita sebut dengan Best Student Program. Jadi Best Student Program, saya cuma ingin mengulang bahwa di tahun 2010 sampai 2012 kita ada bentuk program namanya Best Student Program, di mana BSP ini adalah merupakan development program for talented ship officer student from Indonesian Maritime Academy. Jadi intinya kita adalah ingin mempersiapkan dan mencetak perwira-perwira muda untuk bisa bergabung di dunia internasional. Pada saat itu BSP bekerjasama dengan PT Silo Bahari Nusantara, yang mana BSP Silo Bahari Nusantara bertindak sebagai crewing agency yang untuk memproses semua dokumen kepelautan untuk mereka bisa join di atas kapal. Kemudian di dalam Best Student Program itu Pak Dr. Buse ini bertindak sebagai waktu itu sebagai German Maritime Consultant dengan berbagai pengalaman di maritime education, training, demikian juga di praktikal di seaboard operation. Di dalam SGC kita waktu itu kita bekerja sama dengan ada beberapa akademi maritim di Jakarta dan di Jawa Tengah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan apa international level dengan Hospital Bismarck Jerman. Demikian juga berpartner dengan beberapa shipping internasional dan nasional untuk mensupport di dalam program Best Student Program ini. Adapun BSP atau Best Student Program ini adalah satu bentuk apa penguatan buat taruna dan taruni sebelum masuk ke gerbang ke industri. Dalam hal ini kita mempersiapkan mereka untuk ikut pelatihan selama 3 minggu. 3 minggu pelatihan, yang mana dalam 3 minggu itu ada 120 jam pembelajaran, yang mana 90 jam pembelajaran praktek dan di teori di kampus, sama 30% adalah self-study. Kemudian dari perekrutan juga tentunya ada mekanisme yang diikutin, karena untuk masuk di dalam program BSP tentunya ada beberapa kriteria yang mesti kita ikuti dan kita lakukan, yaitu ada entry test, ada assessment untuk English Maritime Skill, kemudian ada evaluasi dari participants, kemudian banyak hal yang untuk dipersiapkan sehingga pada saatnya kita dapat betul-betul yang terbaik dari yang baik, sehingga kita benar-benar dapat mempersiapkan mereka untuk masuk bekerja di dunia industri. Yang dari tahun 2012 itu kita mengirimkan ada beberapa kadet dan juga sekarang ini sudah masih berkarir di salah satu perusahaan Reedrinot Jerman dan Cyprus. Mereka sampai sekarang masih, jadi karena ini rekrutmen untuk continue. Kemudian sampai dengan tahun ini sudah level highest ranks itu sudah di level second engineer. Yang terakhir second engineer sudah ada. Jadi yang lain masih ada di second officer, ada di third officer, ada di third engineer. Tapi yang terakhir sudah ada promosi, itu Handika sudah masuk ke level second engineer. Itu satu pencapaian yang luar biasa setelah, kalau kita lihat tahun berarti sudah hampir 10 tahun ya baru kita bisa mencapai di level itu. Tentunya itu tidak terlepas dari kualitas dan kompetensi daripada pelaut itu sendiri ya. Kemudian di sini Silo Bahari kita bertindak sebagai apa representatif lokal atau lokal partner dari salah satu klien kami itu Reedrinot Ship Management Cyprus dan Reedrinot Jerman. Kita memberikan apa
bentuk kerjasama. Dia menunjuk saya untuk melakukan kerjasama untuk pengiriman dan perikutan ABK ke kapal-kapal mereka. Jadi Redinot ini adalah satu perusahaan yang cukup besar dan perusahaan yang sudah terstandar internasional. Dan di perusahaan ini dari tahun 1964 dan dia punya representatif office ada di Siprus, ada di Netherlands, ada yang di Jerman, di Hamburg. Kemudian kalau dari fleet-nya, dia terbagi adalah dua grup. Jadi grup untuk kapal bulk carrier, general cargo, container, dan grupnya lain adalah tanker fleet. Jadi totalnya ada sekitar 80 fleet ya, 80 fleet. Jadi cukup banyak dan tentunya peluang-peluang untuk kita bisa bersaing di kancah internasional sangat besar. Itu terbukti setelah sekian lama kosong dari tahun 2013 kita ngirim perwira junior kadet dan baru ada permintaan lagi di tahun 2018. Jadi kita nunggu ada beberapa tahun karena memang kondisi waktu itu di shipping industry lagi drop down karena pengaruh daripada harga minyak dunia yang tidak stabil, makanya berpengaruh dalam bisnis di dalam shipping. Kemudian di tahun 2019 kita mulai start lagi kadet, merekrut kadet dengan mekanisme yang hampir sama kayak BSM, kayak BSP tadi, itu Best Student Program. Saya juga terlibat langsung sama Pak Buse dan dibantu oleh tim dari Polimarin untuk mempersiapkan anak-anak untuk bisa masuk dan tes. Dan sampai dengan 2019 kita sudah mengirimkan ada 18 kadet yang bekerja di luar negeri, dalam arti praktek ya, praktek di luar negeri di berbagai jenis tipe kapal, ada yang di bulk carrier, ada di kontainer, ada di kargo, ada di tanker. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang baik dan sangat baik buat adik-adik karena bisa langsung berinteraksi dengan multinasional. Karena di Rederi North ini punya representatif untuk atau lokal partner untuk di pengawakan atau di perekrutan, dia ada di 22 negara. Jadi 22 negara tentunya Indonesia ini salah satunya. Dan ini persaingan sangat ketat. Persaingannya sangat ketat yang mana kita harus bisa bersaing dengan kualitas daripada pelaut dari berbagai negara. Kalau secara pendidikan formal di Polimarin, itu kurikulum sudah mengacu ke international standard, karena dia untuk punya next for COC dan COP-nya sudah berstandar internasional, dia mengacu kepada international regulation daripada STCW 1978. Jadi kemudian yang kita tentunya langkah-langkah ke depan untuk bisa bersaing dengan banyak negara itu ya, kita harus, saya waktu itu sudah sama Pak Buse, sama Bu Direktur juga kita diskusi bahwa kita akan mengembangkan lagi BSP, Best Student Program, namun ada beberapa parameter-parameter yang harus kita improve. Karena dengan berjalannya waktu tentunya kita belajar dari banyak hal-hal yang kekurangan. Jadi yang pertama yang mau kita improve di dalam next Best Student Program adalah learning attitude. Ya, learning attitude, kemudian yang kedua adalah maritime English, kemudian yang ketiga adalah practical navigational and engineering skill, kemudian keempat adalah teamwork capability, kemudian yang kelima kita bilang stress resilience. This is ability to act under the stress situation. Jadi ini yang lima ini yang waktu itu kita sudah diskusikan sama Dr. Buse dan juga internal Polimarin bahwa nanti kita ada beberapa parameter yang mesti kita improve untuk mendapatkan kualitas daripada calon kadet untuk bisa bersaing di dalam kancah dunia internasional. Tentunya tadi yang disebutkan di awal oleh Pak Dirjen sama Bu Dr. Putri juga bahwa kita ini perekrutan, mekanisme perekrutan tentunya banyak sekali yang kompetensi yang diminta, dalam arti proses perekrutan mereka ini punya standar yang standarnya cukup tinggi. Jadi nanti
untuk mendapatkan orang yang benar-benar berkualitas yang bisa masuk ke join di kapal. Karena ada juga dari beberapa kadet yang join di kapal, ini anak join dengan satu orang Indonesia bergabung dengan 22 nationality. Ada yang 20 nationality. Jadi kalau anak ini tidak punya karakter, kompetensi yang cukup, English level yang cukup, dia tidak bisa berinteraksi. Karena ini sifatnya sudah multi-culture, multi-nation. Tentunya banyak sekali hal-hal yang dia bisa belajar. Jadi dia selain untuk cross-culture, dan juga dia harus bisa belajar, memakan waktu untuk belajar, sehingga waktu yang ada di dalam praktek ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian untuk waktu prakteknya itu 1 tahun, kalau di Raider Not dibagi dengan 2 tahapan. Jadi ada first contract in the 6 months and the second contract for another 6 months. Jadi, dan sampai dengan saat ini yang saya juga bit surprise karena hampir semua kadet-kadet yang kita kirimkan itu dari performa evaluasi, mereka luar biasa, udah di atas rata-rata semua. Bahkan ada satu kadet yang nilainya saya bilang sempurna. Itu di luar prediksi saya, bahwa ada satu kadet nilainya sempurna. Jadi kalau nilai dari 1 sampai 5, dia semua poin tuh angkanya 5 semua. Itu ada satu kadet. Berarti ada anak yang betul-betul luar biasa. Jadi dia bisa masuk di sistem, bisa ngikutin apa yang jadi standar prosedur atau operasional dari kapal dan di ready load itu sendiri. Dan itu penilaiannya sangat objektif karena mereka bekerja dengan banyak warga negaraan. Dan tentunya untuk posisi kapten dan CPN diri semua orang asing. Dan penilaiannya sangat objektif. Kalau memang dia nggak baik, ya nggak baik. Kalau baik, ya baik. Dan kemudian dari yang 18 tadi, sudah ada yang sampai ke second contract. Sudah sekarang ini tinggal ada 6 atau 7 kadet, karena kondisi pandemi COVID ini memang tahun ini agak berpengaruh di dalam perekrutan atau pergantian kadet ataupun crew change ya. Jadi memang ini semuanya berdampak, karena demikian juga untuk rencana rekrutmen di tahun 2020 ini, yang di awal waktu itu saya sudah dikasih slot sekitar 50, tapi yang sekarang ini saya belum bisa di slot 50, karena waktu kondisi ini mereka juga sulit, karena sekarang ini banyak nationality dari negara kayak India, Pakistan, Vietnam, dan negara-negara lain tidak bisa melakukan crew change. Jadi ini kesempatan baik juga buat pelaut Indonesia, karena ini kita bisa masuk ke banyak negara selama kita bisa memenuhi protokol daripada kesehatan, kemudian hal-hal lain yang diminta oleh negara tujuan, itu kesempatan lebih baik. Cuma emang tentunya ini betul-betul sangat berpengaruh mengenai pergerakan itu sendiri ya. Kemudian yang tadi saya setuju dengan Bu Tuti, karena anak-anak ini kalau sudah bekerja di atas kapal, bukan bicara lagi dari Polimarin. Dia adalah pelaut Indonesia, NKRI. Karena kalau kita sudah bekerja di atas kapal, kita udah nggak menanggalkan baju ini dari sekolah mana-sekolah mana, udah berarti dari pelaut Indonesia. Karena mereka tahunya itu dari Indonesia. Jadi ini adalah satu bentuk kebanggaan juga buat pelaut Indonesia yang bisa sama selevel dengan pelaut-pelaut dari negara lain. Jadi itu saya rasa sebagian langkah-langkah yang nanti kita akan ambil. Kemudian yang kemarin juga, minggu kemarin, baru tanggal 11-12 saya sudah mulai merekrut lagi. Ada beberapa kadet yang sudah saya interview lagi dan sudah saya ajukan ke Raider Not, karena nanti dia dipropose untuk join di akhir tahun. Jadi saya cuma ambil slot ini, mudah-mudahan walaupun slotnya nggak banyak, tapi setidaknya nanti ada continuous requirement dari Raider Not. Jadi pada tahun ke tahun kita tetap ada penambahan, dan tentunya dari seleksi ini juga
dengan kondisi pandemik ini memang sedikit ada menurun ya, karena memang proses pembelajarannya sudah beda di rumah sama di kampus, jadi memang kualitas menurun, tapi mudah-mudahan nanti yang sudah terseleksi yang saya lakukan kemarin nanti bisa di-train lagi dari pihak internal Polimarin, sehingga pada saatnya nanti ada live interview dari Redrinote, dia akan memberikan hasil yang baik. Kemudian di sisi lain juga kemarin sudah ada beberapa juga pemerintahan dari negara Singapura juga sudah minta kaget lagi. Jadi ada hari ini yang mau diinterview 2 orang. Jadi mudah-mudahan kita tetap, kita selain ke Jerman juga nanti negara-negara Asia atau manapun kita bisa mensuplai atau merekrut kadet itu sendiri ya. Jadi pada intinya kalau program yang langkah-langkah yang mau kita lakukan ya tadi, itu nanti kita membuat satu role model perekrutan kadet yang jadikan nanti acuan, bukan acuan nanti bisa dipakai, karena nanti bukan cuma bagus di internal kita aja, tapi nanti role model perekrutan ini bisa dipakai oleh sekolah-sekolah maritim yang lain, sehingga sistem apa kayak BSP tadi dengan dikemas ditambah dengan apa area-area improvement nantinya bisa memberikan efek yang baik. Karena yang diutamakan sekarang ini adalah seperti yang saya diskus Pak Busi waktu itu adalah penguatan mereka sebelum melakukan tes atau interview. Karena kelemahan dari anak-anak itu kadang begitu di interview orang asing dia ada kalanya lost confidence, kemudian grogi, kemudian terus tadi tidak konsentrasi dan hal ini mengganggu di dalam penilaian. Tentunya penilaian juga jadi menurun karena tidak confident. Padahal anak-anak kalau secara pendidikan, secara kualitas sama, tapi kalau hal tadi harus tentunya dengan banyak latihan, dengan banyak berlatih, di-train, sehingga akan memberikan output sesuai dengan kebutuhan industri. Mungkin dari saya itu aja, nanti kita bisa kita tambahkan dengan diskusi atau pertanyaan yang lain. Jadi saya rasa itu, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik di dalam tata kelola perekrutan khususnya untuk kadet. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Evi dan Mas Rainda. Baik, terima kasih Pak Gatot Cahyo Sudewo. Pemaparan yang sangat jelas dan pemaparan ini sungguh membuat kita terasa ingin cepat-cepat membuat langkah-langkah ini terrealisasi dengan baik di Polimarin. Dan yang saya tadi simpulkan yang terakhir yaitu bahwa akan membuat role model perekrutan kadet. Karena ketika kadet-kadet dari Polimarin interview yang sebenarnya mereka secara akademisi sudah bagus, secara kualitas sudah bagus, tapi saat ada interview mereka terasa kurang percaya diri. Mungkin ini yang perlu harus ditingkatkan lagi melalui role model dari perekrutan untuk kadet dari Polimarin. Oleh karena itu, saya ingin mendapat tanggapan dari panelis, dari Bapak Aryo Hendartono, selaku pelaku akademis dari Pendidikan Tinggi Vokasi Kampus Polimarin. Waktu dan tempat, kami persilakan Pak Aryo. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Ibu MC, serta Pak Rahendra ya. Yang terhormat, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Sakarinto PSD, yang kebetulan nggak tahu, tahu-tahu mendadak datang ke kampus dan ketemu dengan Ibu Direktur dan semua di sini. Dan yang kedua adalah Ibu Direktur Polimarin, Bu Sri Tuti Rahayu, kemudian teman sejawat dari mulai 2002, mungkin sebelum Bapak Ulkang Busel, good morning Pak Busel, Pak Gatot, dan Pak Kapten Subaidi. Baik, menanggapi daripada Pak Gatot, jadi memang dalam hal ini Polimarin, sebelum Polimarin sebetulnya kami sudah mempunyai kelompok yang namanya Best Students, yang mana mulai dari tahun 2004 kalau nggak salah itu, dan
kebanyakan sudah menjadi perwira di Rederi North. Dan kemudian berlanjut setelah menjadi Polimarin, mulai dari 2010 sampai sekarang sudah ada 18 kadet yang on board dan sebetulnya masih banyak lagi karena pandemi ini mungkin agak terganggu karena mungkin sudah siap namun protokol dari masing-masing negara yang kadang-kadang kita sudah ready tetapi harus canceling tapi nggak jadi masalah tapi tetap semangat. Intinya adalah yang nomor satu adalah bagaimana kita memenuhi permintaan industri. Awal adalah kita hanya mengirimkan sebetulnya train apa tiga orang kok suatu minggu. Nah, tiga orang ini sebagai calon kadet ini sebagai sebetulnya tonggak keberhasilan untuk join berikutnya. Alhamdulillah tiga dari join tiga kadet itu ternyata mendapatkan respon. Kami mendapatkan respon lebih banyak kuota 8 tapi kami cuma dapat kira-kira berapa 18 kita hanya mampu 8 dan terus bertambah terus. Baik, kunci yang berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi, kesepakatan, komitmen dan akan menghasilkan trust. Itu saja. Jadi kalau komunikasi ini bukan hanya pada pengajar, tapi juga kami melibatkan alumni dan juga alumni dari DSP, Students Program yang sekarang sudah ada di kapal. Jadi supaya up to date dalam hal keilmuan, kita mengadakan satu grup tersendiri. Di samping kami juga mempunyai persiapan kelas-kelas yang dipersiapkan pada industri, baik internasional maupun nasional. Di harapannya di sini adalah betul-betul link and match dan plug and play. Plug and play. Jadi, ini yang nomor satu. Jadi trust ini yang harus kita pegang. Jadi di dalam persiapannya kalau memang betul-betul kurang pas ya kita enggak akan karena ini menyangkut reputasi yang tadi sudah direktur dan Pak Gatot nama NKR karena kita harus jaga nama NKR ini di depan. Jadi itu saja tanggapan saya untuk Pak Gatot untuk sementara di kami sudah mengadakan pengiriman untuk berikutnya yaitu untuk yang Rederi North dan kapal-kapal yang lain. Penguatan karakter juga tidak kalah penting. Jadi bukan only smart ya, only smart itu banyak orang yang smart juga. Tetapi yang nomor satu adalah karakter. Karena karakter ini yang menjadi tonggak semuanya. Karena di dalam weekly, monthly, and annual report itu ada beberapa kriteria di sini. Ada attitude towards to seniors, towards to other nationalities, integration with other crew member. Ini sangat betul-betul melekat. Jadi interest in training juga, jadi kompetensinya ini berintegrasi menjadi satu. Ini harapannya besok ke depan lebih hebat lagi, lebih menyatukan semua, karena ini NKRI terbuka bagi semua, jadi untuk kaitan sharing knowledge. Ya, sharing knowledge. Saya rasa itu dari saya untuk menanggapi dari Pak Gatot. Itu Pak, Ibu Moderator, silakan. Pak Rahendra, silakan. Kurang jelas Pak Rahendra.
Saya kurang mendengar sama sekali. Baik. Sekarang gimana Pak Arya? Bisa dijelaskan? Baik, tadi saya menanggapi dari Pak Gatot berkenaan dengan Frederick North Program atau PSP Program. Jadi Best Students Program ini kita betul-betul menyangkut nama NKRI. Jadi yang saya pegang adalah NKRI. Tidak ada kamu dari mana. Ini prinsipnya. Jadi kita harus mulai menyatukan visi ke depan ini adalah untuk NKRI nomor satu. Yang kedua, not only smart. Smart itu banyak orang smart. Tapi kita harus tahu di sini juga ada karakter. Karakter ini ternyata mendominasi penting di dalam terutama untuk international field program. Nah, di situ ada attitude to the seniors, towards other nationalities, integration with other crew member. Ini yang nomor satu. Jadi smart, terus apa, karakter yang bagus. Berikutnya dari institusi, komunikasi, kesepakatan, komitmen. Nah, integrity itu akan menghasilkan satu trust, sehingga kalau sudah trust, kita sudah tinggal bagaimana memelihara trust itu dengan baik. Dengan tidak lupa dengan kehebatan, atau kita lupakan itu semua, tapi kita harus belajar daripada masukan-masukan. Saya selalu minta masukan kepada para industri apa yang kira-kira, dan juga para alumni yang link and match dengan mereka, dengan anak-anak. Jadi saya buka link and match semacam apa, online education online seniors, terus yang magang, apprentice yang magang di sana, sehingga up to date daripada keilmuannya itu betul-betul tidak kaget besoknya. Jadi ini antara dosen yang di dalam dan di industri match. Dan juga saya juga mengundang beberapa ini, bapak-bapak ini untuk mengajar Pak Sakarin. Jadi saya berharap yang diajarkan itu betul-betul real dan match dan link plug and play untuk anak-anak. Sehingga kita lebih mudah. Sebelumnya juga saya harus juga memberikan gambaran pada mereka dulu. Sehingga inner power dari mereka itu kalau sudah senang itu lain. Jadi bukan kalau misalnya kita ngajar hanya 1 jam, 2 jam. Tapi kalau dia sudah kita bangkitkan inner power dia, nanti di asrama dia akan belajar lagi, menggali lebih hebat lagi, dan akhirnya kita kadang-kadang kewalahan juga. Nah itu yang kita harapkan dari program Best Student Program. Begitu Pak Rahendra. Baik, terima kasih Pak Aryo. Mohon izin, apakah suara kami di sini bisa didengar cukup jelas? Sangat jelas, Pak. Baik, Pak Aryo, atas sharingnya dari penerapan pendidikan vokasi di Volumarin. Untuk itu berikutnya, kami sangat terkejut sekali. Terus tiba-tiba dalam waktu singkat, ini studio kami berubah. Tadi ini saya berdampingan dengan Mbak Evi, terus sekarang langsung kita sulap menjadi 4 orang, dan salah satunya adalah tamu yang sangat spesial untuk kita. Pak Wikan, selamat datang di kampus Polimarin, kampus kecil kami, cuma ya beginilah keadaannya, dan insya Allah kami berkomitmen untuk menciptakan SDM vokasi yang unggul. Begitu. Sebelum kita masuk ke diskusi, ini Ibu Direktur akan memberikan sambutan dulu kepada para audiens sekarang. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, seluruh partisipan dan juga mitra industri kami dan juga mitra joint degree kami, Pak Buse, surprise that Pak Dirjen now in here in Polimarin. So he said that he want to meet with the important person. And then I don't know. Saya kaget sekali bahwa sudah di sebelah saya. Cuman saya pikir ini dari teman-teman gitu kan. Terus sudah di depan saya. Saya belum nih ketika dibuka topinya,
baru kelihatan. Loh ini Pak Dirjen, itu kalau misalnya tidak pandemi sudah tak jual tas, habis itu minta maaf saya. Nah saya diprank hari ini dalam betul loh, betul kalau Pak Subedi maupun Pak Gatot tahu toh kalau saya itu tukang tempaleng. Loh ini mau tak tempaleng. Tempaleng dulu baru nanti mau minta maaf. Enggak, kalau ya. Tadi itu enggak nempeleng, katanya mau dirujak saya. Surprise, beliau seorang dirjen yang sangat konsen sekali pada pendidikan vokasi, dan kami dari Politeknik sungguh sangat beruntung mempunyai pemimpin seperti beliau. Jadi sudah tanpa tedeng-aling-aling lagi, kayak oposisi yang mbok lakukan, ini kan faktanya seperti ini. Walaupun kita kan saat itu kita kan men-setting itu sederhana. Nah kalau misalnya tahu beliau itu mau hadir, nah settingnya kan nggak sederhana kayak gini Pak Bayu. Mungkin nanti kita akan gimana-gimana. Sebenarnya saya tuh ingin tidak merepotkan Bu Direktur. Saya tahu kalau saya kesini mungkin mau disiapin taruna itu disuruh nyiapin kapal di sebelah-sebelah sini. Saya cuma khawatir nanti kampusnya isinya kapal semua kan. Basah kuyup ini Kak. Sehingga saya mohon izin, saya suannya itu agak anulah, biar unforgettable ya Bu. Untung sekarang pandemi, kalau enggak sekarang saya jadi rujak petis. Saya tadi mata buta tak jotos, nanti kalau habis jotos minta maaf kan begitu. Nah saya ya. Prank betul-betul. Monggo ya, dilanjut. Terima kasih Pak Dirjen untuk surprise-nya, betul-betul kami kaget dan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa beliau hadir di antara kita. Ada Bu, sekretaris pribadinya tahu. Oh iya, mungkin tahu tapi nggak ngomong. Nanti saya tempeleng. terima kasih Pak ya, Dirjen. Sugeng Rawuh, monggo dipersilahkan Kep. Nggih, langsung. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. For the next, here with us, Mr. Busa, Pak Busa, good morning, how are you? Please unmute, please, yeah. Yeah, good okay. Morning. Yeah, in the beginning, Pak Dirjen give some advice and direction for us that the higher vocational education to engage with the industrial side. And then we are together to purchase a human resource which meet the industrial requirement or industrial needed. Can you share for us, or do you have some opinion regarding the implementation of we call TVET or Technological Vocational Education and Training Program in Germany, or maybe some program which running now between Indonesian government and German government. Yeah. Pak Bisa, please. Yeah. So first of all, thank you for invitation, for the opportunity to participate in this webinar. Our cooperation is already 18 years. Yeah. Sudalama. We started in 2002, and I don't think I need to talk much about Germany. We can take as an example what we did during 18 years. I was just reviewing the many, many types of joint activities in education and training and in relation to the industry. There's a lot. Let me tell you some examples. We started with training of trainers. Yeah, already 2003, we started this training of trainers. The background is, it is not enough to install modern simulator technology. You must also be able to use it. So this training of trainers was in Germany and it was here in Indonesia. As soon the simulators have been installed, we did also training of trainers in Polymarine or in SGC at that time.
And we invited also trainers from other academies, from partner academies of polymarine, to have a multiplier effect. I think that was a very quite new idea and some kind of innovation. Then we started to do joint courses for Indonesian industry. I remember our pilot courses for the pilots of Indonesia. That was a cooperation with the Ministry of Transportation. So how did we do it? We have been using the simulator in polymarine, and we invited a pilot, an experienced pilot, together with Professor Böker from Germany to come here, and we did these pilot courses. And the good thing was our Indonesian, the polymarine teachers have been able after these courses to do such courses by themselves. So that was a combination of industry course and training of trainer, like a training on the job. Quite interesting. In my opinion, very joyful and a very good innovation. Then we started to implement IMO model courses. That is standard courses, but our task was to make most effective use of our simulators and laboratory capacity. So we cannot just take paper. Yeah, we have to really to do a practical course. And yeah, we learned a lot during this phase, how to use simulators, how to use, for example, the engine room. And we did it for students. That was the first time we did it for Indonesian students. But again, we did also training of trainers of other academies, other partner academies. This is all examples of networking, you know, networking between different types of industry and different partners in maritime education and training. We started to invite partner academy students to use the simulators. So in that time, Polymarine had not yet so many own students. So to make most effective use of the technology, we invited partner academy students. Then 2008, Pak Gatot already told us we started with the best student program. This is a total innovation. Why? Because it combines student competition. Yeah, no, not everybody can do. Yeah, there must be a competition. It combines reliable cooperation between Polymarine and Silo, PT Silo. So we had to learn to rely on each other, and we had Luckily, we had in that time already one interested shipping company. Yeah, Reederei Nord was interested to try it out. And then we tried. Yeah, and we sent some students, and fortunately, they have been performing well. And that started 2008. That means that is already 12 years. Oh, yeah, 12 years ago. It is running. In between was a little bit down, but not due to us. It was because of the crisis in the shipping industry. Yeah, but now it comes up again and runs perfectly. Next step was double degree study programs. We have already four double degree study programs, Germany, Indonesia. Yeah, we started with the Bachelor in Marine Engineering with ITS, Surabaya. That was 2011, Bachelor Marine Engineering. Then 2017, we put on the top of the Bachelor, we put Master Marine Engineering. Then we included again
our triangle, Polymarine, ETS, Hochschule Wismar, to start with the bachelor nautics. Yeah, now it's already the second year, double degree bachelor nautics. This is again a new thing. That why? Because the normal IMO education does not require bachelor, does not require academic education. But if you offer it, then it is like an education for lifetime. Because most of these ship officers will not sail all the lifetime. And they will, there will be a time when they come back, founding a family, starting to work in the maritime industry. And if they have an academic qualification, then they can join the management level, the engineering level, the management level of the company. And all ways are open to continue to do master level, maybe even PhD level, maybe even going back to Polymarine, becoming one of the teachers of Polymarine. All the way from 2002 to now was also to develop Polymarine in direction academic education, from maritime training to academic education. And that is much about facilitating, but that is also a lot about doing it. Yeah, that is what we had to learn. I remember the time after the simulators have been installed. We had to force ourselves to do it, to do something. Yeah, and in that time, KfW, the German bank, has forced us to bring these expensive investment into good utilization. Okay, that is double degree. Some years ago, we had. Do you have a question? Yeah, regarding for the in advance for the maritime studies, yeah. Like maybe we can take a reference from the World Maritime University or the other maritime university. University in the around the world, that in Indonesia still in the plan or in program for the maritime master or doctoral degree. How about your opinion if in Indonesia, especially for the directorate vocational, we arrange for the master or doctoral degree for maritime. Yeah. How much in percentage maybe the potentially for the implementation? Yes, in fact, we do it. We do it already. You know, in ITS, together with ITS, we are a little bit ahead. That means we have already experimented a lot with some forms, how to do it. Master level is very, very easy. If you have the German bachelor, then the master level according European standard is open. So in marine engineering, we offer our own master, but our students also go, for example, to master study in Newcastle or in Delft or somewhere else. Yeah, because the certificate is recognized. That is an we have an accreditation for the bachelor level in Europe, worldwide. So master level is open. We have also cooperation partners like Malmö, the World Maritime University in Malmö, or the University of Rostock. Together with these partners, we can do joint PhDs. So the key was the bachelor. The key was really to establish a joint bachelor, because then there is no barrier anymore. Yeah, then the students, if they are successful in the bachelor level, the master level is open, and consequently the PhD level is open. And we do it. We have such cases. The first
let's say about Tiga Pulu, yeah, 30 students from bachelor level have already proceeded to the master level, mm-hmm. and two of them starting with the PhD now in Rostock, yeah, in together with Rostock University. Okay, Pak Busa. Okay, I will keep the title of master and doctoral degree for the next discussion. And now with us, Captain Subaidi is a representative from Gerhard Schulte Ship Management. Regarding the Pak Busa explanation, Pak Subaidi, I need your opinion. In the past, the bachelor program or diploma program, which running in Indonesia, how much meet the requirement the industrial? Or maybe Pak Subaidi can advise for us in advance, maybe like a student join now 2020 and will be graduate in the 2024, must be get a competence blah 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 or blah blah blah. Okay, Pak Subaidi, please. Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen dan Bu Direktur, Bu Tuti, juga Mbak Devi dan Mas Bayu. Yang terhormat Pak Buse, yang terhormat juga Pak Rio, juga yang terhormat Pak Gadot. Perkenalkan mungkin beberapa partisipan yang di webinar ini belum mengenal benar apa itu BSM gitu. Jangan-jangan Bank Syariah Mandiri gitu kan. Nggak ada kaitannya dengan maritim. So, okay. BSM itu sendiri mungkin tadi sudah Mas Bayu singgung, namanya Bernhard Schulte Ship Management, merupakan perusahaan grup yang ada di seluruh dunia. Hampir di setiap negara kita punya kantor cabangnya. Main core bisnisnya adalah dia sebagai ship management, memanage kapal-kapal milik perusahaan lain atau milik private untuk dikelola, untuk dijadikan siap untuk ready to deliver untuk bisnis. Intinya secara teknis orang-orangnya semuanya kita siapkan. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, di Jakarta BSM sendiri main core bisnisnya baru sebatas untuk merekrut dan menempatkan pelaut ke kapal-kapal kita. Wow, BSM kita memiliki ada 100-an kapal milik sendiri dan juga sekitar 700 kapal milik perusahaan lain. Jadi total ada 800 kapal. Nah, BSM di Jakarta itu baru berdiri pada 10 tahun yang lalu, sekitar 2017. Starting karena kita ada kapalnya BSM yang dicharter oleh Pertamina, baru sadar bahwa BSM, oh di Indonesia itu ada pelaut banyak. Oke lah, kita baru mulai di sana. Nah, sejak tahun 2013, baru kita mencoba untuk merekrut kadet. Start kita kadet waktu itu 10 orang. Nah, 10 orang kadet, 5 deck dan 5 engine. Kita tempatkan di kapal-kapal Bernhard Schulte yang owner langsung, yaitu kapal-kapalnya Jerman. Nah, sebelum kita tempatkan di kapal-kapal tersebut, kita lakukan diklat dulu. Diklat, yaitu yang kita bilang BS Cadet Ship program selama 3 bulan di atas training ship. Kita punya training ship. Di kapal kita ada kelasnya, ada dedicated instructor, ada facility, bukan simulator lagi, memang facility. Gitu. Kita ada 2 kapal. Satu kapal untuk khusus untuk deck dan 1 kapal untuk engine.
awalnya kita mix dengan nationality lain, ada peserta dari taruna dari Indonesia dan juga ada taruna dari negara lain. Karena kualitas kita lebih baik, terus kita meningkat. Akhirnya satu kelas dipenuhi oleh orang Indonesia, 15 orang. Nah, itu yang rekor kita yang terbaik. Dan pada tahun 2015, pernah kita mengadakan istilahnya apa istilahnya, seperti kompetisi untuk semua kader di seluruh dunia yang ada BSM. Ada 400-an kader yang ikut waktu itu. Faktanya, pada saat seleksi kita mengambil 15 finalis, wah, best kader, itu 5 orang dari Indonesia loh. Jadi, kita bisa, meskipun kita tidak menjadi juara, tapi itu adalah pencapaian yang sangat besar bagi kita. Dan Trendmark setelah kita lakukan 5 tahun kemudian, kita lihat, dan ini sangat tanda kutip bagi saya juga, bahwa kru-kru Indonesia, pelaut-pelaut Indonesia, terutama yang anak-anak muda ini, yang taruna, itu kalau ditempatkan di kapal kargo, dry cargo, itu kurang greget. Dia pencapaian performanya kurang kuat. Tapi begitu kita tempatkan di tanker, itu sangat cepat sekali. Bahkan sekarang sudah ada chief officer dari kadet itu. Ini sangat cepat sekali. Bayangkan kalau kita mulai dari tahun 2013, saya yakin mereka lulus tahun di 2015. Hanya dalam waktu 5 tahun mereka sudah menjadi chief officer di International Trade. Nah, itu yang bisa saya perkenalkan mengenai BSM. Tentunya, apa sih harapan dari semua perusahaan pelayaran? Perusahaan pelayaran sih, hampir semua perusahaan pelayaran sama, menginginkan bahwa pelautnya itu mampu mengoperasikan kapal dengan aman dan efisien. Nah, ini tanda kutip paling utama adalah aman dan efisien. Kedua, ya kita berharap, perusahaan berharap pelaut-pelautnya itu mampu merawat kapal. Ini kan aset yang sangat mahal. Aset yang sangat mahal di laut diserahkan kepada kru untuk dijalankan, dioperasikan. Kita di darat hanya support. Apa yang terjadi di atas kapal kita tidak tahu yang sebenarnya. Nah, jadi kita benar-benar full trust kepada pelaut kita. Nah, itu bayangkan asetnya million US dollar di sana hanya diserahkan kepada pelaut. Nah, bayangkan kalau kita punya kualitas pelaut yang tidak profesional atau kualifikasi tidak match dengan industri, hancur aset suatu perusahaan. Jadi persyaratan yang diinginkan atau harapan yang diinginkan perusahaan kepada pelaut, tentunya mereka mampu merawat kapal itu. Jadi tidak hanya mengoperasikan dengan aman dan efisien, tapi juga mampu merawat kapal itu tetap dalam kondisi layak laut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, peraturan internasional maupun peraturan nasional, flag state yang ada di atas kapal. Hal penting lain, karena dia dunia bisnis transportasi, logistik, tentu kita berharap kepada pelaut-pelaut kita yang ada di atas kapal untuk dapat mendeliver muatan tepat waktu. No delay, ya kan, baik di laut maupun di pelabuhan, tepat waktu. Nah, ini benar-benar diharapkan dari bisnis itu sendiri. Tentu juga tidak hanya tepat waktu yang kita harapkan dari pelaut, pelaut itu juga mampu menjaga kualitas muatan, tidak off-spec. Kualitas muatan, juga mampu menjaga kuantitas muatan, tidak shortage, hilang, ataupun apapun yang akan terjadi. Itu yang paling pokok. Jadi ada 4 aja yang diharapkan dari pelaut oleh semua perusahaan. Hampir sama. Satu, dia mampu mengoperasikan kapal dengan aman dan efisien. Kedua, dia mampu merawat kapal tetap dalam kondisi layak laut. Dan ketiga, mampu mendeliver muatan tepat waktu.
dan keempat, mampu menjaga muatan kualitas dan kuantitas muatan itu. Nah, izinkan ya, Pak. Ya. Tadi diceritakan dalam sejarah BSM ketika mulai beroperasi di Indonesia untuk crew service, dianalisa oleh Pak Subedi ada kecenderungan perjalanan karir di tanker, kemudian kargo, kontainer ini lebih cepat di tanker. Apakah dalam kondisi saat ini itu ada suatu peminatan khusus, khususnya dari anak-anak mahasiswa itu cenderung lebih suka ke tanker atau cenderung lebih suka ke kontainer gitu? Jadi suatu problem juga, karena beberapa industri ini sekarang kan yang masih eksis jalan kan, misalkan yang terbesar yaitu di kontainer atau kargo gitu misalkan. Sementara para lulusan ini lebih memilih ke tanker. Apakah kondisi ini benar-benar terjadi seperti itu, Pak? Sebenarnya enggak. Kalau waktu kita merekrut pertama taruna yang fresh, sebelum dia jadi kadet, kita tanyain ada referensi mau ke kapal apa, mereka enggak tahu. I have no idea. So, kalau saya tempatkan di kapal tanker bagaimana? I'm ready. Saya siap. Kalau saya tempatkan kapal kontainer, saya siap. Tapi begitu berjalan waktu, kita lihat pada saat kadet, mereka ada di kapal kontainer, kapal kedua ada di kapal tanker, terus setelah lulus kita tempatkan di kapal kontainer ataupun bak karier. Appraisal reportnya mungkin average aja. Tapi begitu kita tempatkan di tanker, appraisal reportnya itu bagus banget gitu. Dan ini bukan satu atau dua orang, tapi banyak orang. Bayang, kita di Indonesia sudah merekrut kadet hampir 120 orang sejak tahun 2004 itu. Jadi begitu kita lihat, ya saya ini unofficial ya, unofficial pengamatan. Kita dengan orang Siprus juga mengamati bahwa orang-orang Indonesia, anak-anak mudanya juga kelihatannya kok cepat banget ya, lebih-lebih soul-nya itu di tanker ya. Itu yang kita nggak bisa jawab why gitu atau kenapa. Sampai saya lihat, sampai saat ini selalu saya menanyakan kalau merekrut ke mereka, kalian mau ke kapal apa? Nggak ada spesifik di sana. Nah, itu nggak tahu, itu mungkin naturally Indonesian. Mungkin. So we have to know about this one. Nah, tentunya itu yang bisa saya sampaikan Pak Bayu. Mungkin kalau tadi pertanyaan awal menanyakan apa sih kriteria-kriteria yang diharapkan oleh perusahaan, ya simple. Satu, memiliki pengetahuan dasar-dasar keselamatan. Itu must. Ya kan? Jadi tidak hanya bersertifikat aja, jangan-jangan sampai kita punya sertifikat tapi kita tidak tahu apa basic safety-nya di atas kapal, di laut. Ya. Yang kedua, tentunya karena ini deck atau engine, tentunya harus punya pengetahuan keahlian yang sesuai itu. Mengacu kepada STCW, di mana STCW sendiri sudah ada acuannya, minimum standar kompetensi. Ya. Juga memiliki pemahaman terhadap regulasi internasional, terutama empat pilar, yang satu ya STCW, ada SOLAS, ada MARPOL, ada MLC. Nah, itu yang harus mereka pahami. Nah, yang paling pokok saya pada saat merekrut ini selalu, ini yang paling pokok ini, tidak hanya tahu, mungkin mereka pinter bahasa Inggris, mungkin kalau saya interview secara technical knowledge-nya, theoretical knowledge itu bagus, tapi self-motivasi, self-motivation yang baik. Jangan sampai dia tidak punya motivasi apa-apa. Kenapa kamu mau jadi pelaut? Wah, saya cuma mau cari duit aja. Ini, come on, gitu loh, ya kan? Emang dia ada pingin berkarir, pingin di laut itu benar-benar realita yang dia inginkan. Jangan cuma karena ikut-ikutan sama tetangga, ikut-ikutan sama, itu Pak D saya sukses di laut, saya mau lah, gitu aja. Ini nggak ada soul-nya di sana, gitu loh. Ya,
Begitu sampai di kapal nanti mentalnya jatuh. Ini. Wah, ternyata nggak sesuai harapan. Ini baik. Banyak. Terima kasih Kapten Ahmad Subaidi. Pemaparannya sangat jelas tadi bahwa yang diinginkan para end user itu secara teoritisnya itu simpel. Yang pertama, pelaut mampu untuk mengoperasikan kapal dengan efektif. Kemudian yang kedua, pelaut bisa merawat kapal dengan baik. Kemudian bisa delivery muatan tepat waktu dan juga bisa menjaga kualitas dari muatan itu sendiri. Itu secara teoritisnya ya Pak Ahmad Subaidi. Kemudian secara praktiknya nih, berarti praktiknya itu ada di pendidikan vokasi ya Pak Dirjen. Saya ingin menanyakan langsung dengan Pak Dirjen. Agak gemetaran ini saya Pak, saya seperti mimpi rasanya bisa sebelahan dengan Pak Dirjen. Pak Bushe, ladies and gentlemen, I really have to apologize for the inconvenience this morning. I really have to apologize. I'm very sorry for softly pranking Ibu Tuti. And I have to run away as soon as possible before she start taking revenge on me. But allow me to speak in Indonesian, if you don't mind, allow me to speak in Indonesian. Terima kasih banyak Pak Gatot, Pak Ahmad Subaidi, Pak Rio, semuanya, Ibu Direktur. Mohon Ibu jangan ngepal-ngepal gini, Bu. Saya jadi takut nanti. Itu soalnya kayak pulekan rujak, Bu. I really have to run away as soon as possible before she start taking revenge on me. Apa yang disampaikan Pak Ahmad Subaidi, Pak Gatot, semuanya, Pak Aryo, semakin meneguhkan kami untuk menguatkan policy link and match. Benar-benar link and match. Link sampai dalam, match itu cocok. Cocoknya itu sampai technical, sampai non-technical. Technically tadi sudah jelas. Karakter. Saya sepakat, Pak. What comes to my mind itu karakter, attitude, learning skills, soft skills, baru hard skills. Karena hard skill itu easy to be trained. Tapi soft skill dan karakter itu takes time. Dan itulah yang harus digembleng selama pendidikan di empat ini. Jadi kurikulum itu harus bisa memastikan soft skill, karakter, attitude, serta jujur itu adalah integritas. Itu harus dipastikan. Dan itulah dasar link and match. Bukan sekedar duduk bersama, tanda tangan MOU, foto-foto, masuk koran, tetapi lulusannya tidak memuaskan, tidak sesuai, atau mungkin tidak menjawab kebutuhan real di industri. Yang non-teknikal juga, yaitu apa tadi Pak Ahmad Subaidi, passion. Kalau memilih menjadi pelaut, itu harus passion. Enggak cuma sekedar ngelihat tetangganya, kakaknya, bisa membangun rumah karena sering berlayar. Berarti di laut banyak uangnya. Padahal salah, di laut itu banyak airnya. Sejak kapan di laut ada uang? Kan enggak ada itu. Nah, tetapi, passion yang salah persepsi itu, kemudian ditangkap, secara visual tetangga saya bisa bikin rumah tingkat, sedangkan kami kok belum ya, aku mau ikut-ikutan seperti dia, karena di laut banyak uangnya, aku mau jadi pelaut. Tapi di laut dia enggak passion. Dia cuman gugur kewajiban. Dia cuman pokoknya kalau duitnya ada banyak, aku mau stop. Karena sebenarnya aku menderita. Nah, ini yang bahaya. Sekali lagi, memilih prodi itu bukan karena ikut-ikutan. Kalau jadi dokter itu keren, putih, bersih, duitnya banyak gitu ya. Bukan di situ, tapi lebih pada passion pengabdiannya. Uang itu efek. Nah, ini yang harus diciptakan dari proses pendidikan kita, bahwa belajar itu sudah kegembiraan. Bekerja itu kebahagiaan. Betul nggak, Pak Subaidi? Belajar itu kegembiraan, bekerja itu kebahagiaan. Gaji nomor sekian. Betul. Karena itu akan membuat dia menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Karena nanti di laut atau dimanapun dia bekerja, pasti dia akan menemui hal baru dan harus belajar lagi. Belum tentu English
proficiency-nya itu bisa untuk bermanfaat. Mungkin kalau untuk introducing, hello, my name is Vikan Sakarinto, I'm from Yogyakarta. Now it's good to be here with you, I'm very glad and I need to work with you. That's it. Tapi kalau sudah bertengkar, gimana bisa membuat musuh kita menjadi teman? Nah, itu kan butuh passion. Itu butuh satu kedalaman, dia harus belajar lebih tinggi lagi. Oh, orang ini pelaut dari Spanyol. Orang ini pelaut dari Skandinavia. Karakternya seperti apa? Bagaimana pola-pola historical mereka dan bagaimana kita bisa membuat dia sebagai partner? Cuma mau dimusuhi ya gampang aja. Okay, next time I don't want to be with you anymore and I prefer to work with somebody else and I will tell our boss about you. Enggak seperti itu kan? Enggak seperti itu, dan itu butuh passion karena di dunia pekerjaan itu pasti tantangannya lebih tinggi lagi. Nah, itu butuh passion. Nah, passion itu benar-benar harus bisa ditanamkan sejak semester 1 atau bahkan sebelum mendaftar. Nah, tentunya Polimarin dengan karakter keilmuan yang khas menjadi pelaut ya dan juga tukang rujak. Tukang pukul katanya. Mau diajak gulat saya, Pak. Wrestling. She wants to pick me in the wrestling court gitu. Itu tuh harus dipahamkan ke anak-anak SMP, anak SMA gitu ya. Tetapi once you get along with your passion and then you can manage yourself to be in a job area with your passion and your happiness, lead to your happiness, udah. Dia gak ada kalahnya, dia gak ada berhentinya belajar itu. Belajar lebih tinggi lagi. Contohnya, ya ini contohnya saya ya. Contohnya saya. Ternyata passion saya itu YouTuber, Pak. Jadi saya tuh sekarang makin lama makin terus mendalami bagaimana editing, bagaimana animasi, bikin film. Padahal saya dari teknik mesin. Tapi karena passion. Ketika ditantang, ternyata zaman sekarang kalau cuma nge-vlog aja, nggak laku video. Lagi pula saya sudah STW ya, Pak ya. Setengah tua ya, jadi nggak terlalu menarik wajah saya gitu. Saya terus selalu berpikir apa ya, ada animasinya, ada editingnya, mungkin bagaimana. Nah, itu yang the power of passion itu akan mendorong everyone to work further, to learn further. So, never ending learning, pembelajar mandiri sepanjang masa. Itu yang harus diciptakan dari minimal kurikulum link and match yang dikembangkan di Polimarin, Hoekskool Wismar bersama stakeholder Pak Gatot, Pak Aryo, Pak Kapten Subaiti dan sebagainya. Jadi poinnya itu, jadi diskusi hari ini itu semakin meneguhkan kami sebagai stakeholder di regulator pemerintah bahwa kebijakan link and match ini harus semakin diperdalam dan terus makin diresapkan untuk seluruh bidang-bidang ilmu. Saya baru ngelihat ini. Ternyata masuk kapal tanker lebih speeding up daripada masuk kapal kargo. Saya juga bingung ya. Apa bedanya ya gitu, sama-sama kapal gitu ya. Apa tadi? Able to operate, able to maintain, kemudian yeah, able to deliver on time, just in time, and then quality takes significant place. Kan itu kan. Dan itu kan kalau nanti sudah ada di lapangan, kan benar-benar ya saya berdoa moga-moga nggak ada bajak laut lah ya. Kalau ada bajak laut kan mesti makin lama itu, 4 poin itu. Kalau ada Pirates of Caribbean gitu. Pirates of Semarang. Pirates of Jogja. Kan, jadi disitulah nanti tantangan akan muncul. So, coming back into my remarks, I myself as a director general and on behalf of Mas Menteri that we are more confirmed, even more, that link and match should be really, really deep and really in the context, perfect context to be implemented and deployed in any field of study in Indonesia. And it comes into many challenges. So challenge for I, and we have to be able to deal with those any kind of challenge, and that's what so-called learning.
Tentu ini menjadi suatu nilai lebih Pak Dirjen ketika dari Direktorat Jenderal Vokasi memberikan arahan untuk keterlibatan link and match dari industri masuk ke kampus. Nah, nilai added value-nya untuk perusahaan tentu dia akan mendapatkan lulusan yang sesuai diharapkan. Iya, iya. Nah, untuk itu kira-kira bisa kita jelaskan sedikit, apalagi ini di sini juga ada Pak Gatot. Di bawah Pak Gatot itu ada beberapa perusahaan-perusahaan perekrutan di seluruh Indonesia. Nanti Pak Gatot juga bisa mendelivery kepada anggotanya. Beberapa keuntungan-keuntungan ketika industri ini dengan senang hati ikut membimbing anak-anak kita, ikut sumbang saran. Kurikulumnya ini harus di kurikulum seperti apa, ya, dan ikut ngajar. Betul, ya. Jadi ibarat makanan itu ikut memasak. Ikut memasak. Nah, mungkin bisa ditanggapi juga Pak Gatot, kalau dari SIMA ini selama ini kegiatan-kegiatannya apa, supaya kita sama-sama mendapatkan gambaran kegiatan dalam kontribusi di dalam dunia pendidikan. Monggo Pak Gatot. Baik, terima kasih Mas Raindra. Kembali terima kasih buat Pak Dirjen dan Pak Subedi tadi. Saya memang sepakat karena memang kebutuhan daripada industri itu tadi yang seperti dipaparkan Pak Subedi itu memang betul. Itu 4 poin kriteria itu betul. Kemudian ada satu lagi saya mau highlight yang dimention tadi masalah self-motivation. Itu memang saya tekankan ya, ditekankan di berbagai interview. Karena selalu klien saya itu minta sebelum di interview, dia cuma pengen tulis, saya minta CV dan motivation letter. Karena kalau motivation letternya itu menarik, tadi nanti bisa dilihat, tulisan anak itu kan kelihatan, anak ini benar-benar mau nyari duit, atau cuma ada passion ke sana, ada mimpi apa. Nah dari CV sama motivation letter itu sebelum di interview kelihatan, saya ngajuin 10, nanti dia bilang saya mau interview cuma 5 aja. Kenapa? Yang 5-nya isinya nggak menarik. Karena anak itu punya nggak punya apa self-motivation untuk jadi pelaut. Karena di dalam interview, yang ditanyakan itu majority adalah mengenai personality dan karakter. Itu cuma 2 poin aja, personality dan karakter. Secara technical dia nggak banyak. Tapi orang bicaranya personality karakter. Kadang pertanyaannya simpel, kenapa kamu jadi pelaut? Kenapa kamu milih sekolah polimarin? Kenapa kamu pengin ini itu? Jadi pertanyaannya simpel, tapi kalau anak itu betul-betul keluar dari hatinya, apa yang jadi keinginan atau menjadi harapan, itu akan kelihatan. Tapi tentunya ditopang dengan kemampuan dari English Maritime Skill tadi ya, itu tidak ditopang. Kemudian seperti yang ditanyakan si Mas Raindra, mohon izin Pak, saya sampaikan bahwa saya sekarang ini saya sebagai ketua umum dari Consortium of Indonesia Mining Agency, di mana anggota saya sekarang ini ada sekitar 50 perusahaan. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan awak kapal, di mana perusahaan itu tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan dengan diberikan izin namanya Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, atau dengan istilah SIUPA. Kemudian saya sekarang ini juga sebagai Direktur Utama di PT Silo Bahari Nusantara, sama perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan awak kapal. Kemudian itu ada Kapten Subaidi. Kapten Subaidi juga di dalam CIMA, beliau juga sebagai ketua dua bidang kepelautan dan pelatihan. Jadi saya sama beliau biasa ganti-gantian. Kalau kita bicara mengenai kepelautan, kalau saya pas ada waktu, saya kalau enggak ya Pak Subaidi. Jadi kita back to back untuk memberikan sharing knowledge, sharing informasi atau apapun terkait dengan kepelautan di Indonesia. Kembali dengan bentuk kerjasama atau program-program dari CIMA, memang salah satu daripada misi daripada CIMA itu adalah salah satu misinya kita adalah menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme keanggotaan. Kemudian yang utama saya ingin membuka peluang kerja pelaut baik di dalam dan di luar negeri.
Ya, contohnya ini kita mengembangkan kerjasama dengan pendidikan maritim. Kita mencoba merekrut, menempatkan, dan menawarkan. Karena kalau kita tidak nawarkan, kita tidak tahu kita punya produk itu bagus atau enggak tahu. Jadi kayak kalau orang lihat Polimar ini kan, kalau lihat dari umur, ini umur baru berapa tahun, tapi lompatannya sudah jauh sekali. Jadi yang kalau saya boleh sharing Pak Dirjen, jadi yang selama perekrutan kemarin, yang tahun 2018 sampai dengan sekarang, itu mungkin saya juga tadi nggak percaya. Saya yang rekrut anak-anak itu, saya kirim anak itu sampai ke belahan dunia manapun. Ya, saya kirim ke New York, saya kirim ke Brasil, saya kirim ke Prancis, saya kirim ke Ukraine, ke Australia, ke Afrika, ke negara-negara Asia. Awalnya saya takut. Takutnya ini anak sampai nggak nyampe sana. Padahal anak itu nggak pernah naik pesawat, nggak pernah, tapi dia harus join ke negara lain. Kemudian satu sampai kapal, anak ini harus bertemu dengan banyak nationality, banyak kewarganegaraan. Kalau anak ini tidak punya kemampuan, skill yang cukup, nggak bisa bergaul, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, itu sangat menyiksa buat dia. Tapi tadi yang sudah saya jelaskan di awal, saya yang nggak di luar ini, anak ini rupanya bisa beradaptasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan yang namanya multi-culture atau cross-culture, yang mana bahwa mereka bisa berbaur. Nah, kemudian setelah melakukan praktek laut tadi, ya tadi selalu ada evaluasi dari pimpinan. Ada evaluasi dan selalu dikasih informasi ini tuh, hasilnya anak-anak ini. Kemudian kalau misalkan ada area improvement, selalu disebutkan, oh anak ini, kurang itu. Tapi kembali, kalau ada permasalahan, itu yang dari klien saya selalu nunjukin, Gatot, ini motivation letter, dia dari awal begini, kenapa dia sekarang begini. Itu makanya tadi yang tulisan yang anak-anak sebagai, yang tertulis sebagai motivation letter, itu sebagai dasar. Itu sebagai dasar mereka, kalau ada apa-apa, dua anak yang tadi motivasi mau ke sana. Kemudian yang tadi kalau misalkan itu tidak terdeteksi dari awal, itu tadi yang seperti Pak Subedi bilang tadi, nanti kalau merekrut cuma melihat orang cuma pengen punya sesuatu, habis itu selesai. Padahal kalau yang di klien ini, perekrutan ini adalah bisa dibilang long-term recruitment. Jadi dia untuk perekrutan jangka panjang. Kemudian untuk kebutuhan yang sekarang ini memang kalau saya lihat, makanya nanti kan ke depan saya akan mengembangkan lagi dengan role model perekrutan. Jadi nanti bisa di merekrut nggak cuma lewat Polimarin, karena kesempatan kita ini sangat besar, karena tiap tahun kalau yang di Jerman itu kebutuhan kadetnya ada sekitar 150 kadet, banyak 150. Jadi dan sekarang saya dikasih slot, tapi slotnya ini karena kondisi pandemik ini kita kurang bisa full effort, jadi setidaknya nanti ada alokasi kadet yang buat Indonesia. Tapi yang satu lagi yang tadi yang Pak Subedi sampaikan, itu harapan yang dari pelaut sama yang dari perusahaan ya. Tapi kalau yang sekarang ini yang tentunya kalau anak-anak praktek memang belum sampai ke tahap yang tadi disampaikan itu. Itu baru itu anak yang sudah profesional. Itu yang 4 kriteria tadi berarti yang sudah profesional. Tapi kalau yang anak mau praktek, tentunya yang utama ya sesuai dengan kemauan dari perusahaan, itu tentunya mereka pengen punya pengetahuan mengenai professional knowledge dan skill, baik yang di nautical maupun engineering. Kemudian dia harus mampu di dalam general English and maritime English. Itu 2 poin. Ini selalu ada juga poin-poin itu yang jadi nilai anak-anak itu agak ada yang plus, ada yang negatif. Jadi kemampuan maritime English itu yang kadang kurang. Kemudian yang paling utama itu ada namanya attitude dan behavior. Attitude behavior itu dua hal yang sangat penting, karena ini untuk pembentukan karakter, disiplin, dan lain-lain. Kemudian ada tambahan professional problem solving. Jadi yang untuk professional problem solving skill. Jadi kalau dia ditempatkan di kapal dengan berbagai macam culture, kemudian dia ada permasalahan, dia harus bagaimana? Karena itu yang interview dari awal itu selalu disampaikan,
kalau kamu misalkan punya masalah di atas kapal, bagaimana cara kamu menyelesaikan? Bagaimana kamu cara menyampaikan? How to deal the conflict? How to deal the kritik? Jadi dia selalu dibuat dari awal. Nah, itu makanya itu hal itu punya itu. Kemudian yang utama lagi adalah understanding mengenai international regulation. Yang tadi Pak Subedi sebutkan bahwa harus paham mengenai aturan-aturan dan ketentuan internasional. Kemudian mengerti untuk specific requirement untuk kapal. Apakah itu kapal tanker, ada kargo, atau kontainer, atau offshore, atau apapun. Ya. Jadi memang poin-poin ini adalah yang dimaui oleh pihak klien. Saya rasa yang dari saya sampaikan tadi mungkin sama dengan Pak Subedi juga atau mungkin perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi yang poin-poin itu yang mau kita persiapkan ke mereka. Makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa kita perlu namanya program penguatan. Penguatan, karena di dalam selesai dia belajar, kemudian praktek, itu ada waktu jeda beberapa bulan. Kemudian kalau dia tidak di-refresh lagi, tidak di-retrain lagi, dia akan bisa lupa, bisa gak confident lagi. Jadi makanya perlu di-refresh, retraining lagi dengan program nanti kita namakan mungkin Best Student Program, dengan memberikan pelatihan yang 3 minggu, nanti kita atur waktu sama kelas, sama kurikulum yang disepakati bersama. Mungkin nanti kita melibatkan kembali sama Pak Buse, Pak Ahmad Subaidi, atau Pak Aryo, tim untuk memberikan, karena kita pengen ini menjadi bisa jadikan role model, nanti bisa diterapkan ke sekolah-sekolah maritim yang lain. Karena di sekarang di tempat kita ini ada sekitar, kalau nggak salah, 56 sekolah pendidikan maritim. Jadi banyak, dan Polimarin salah satunya. Yang salah satu di bawah Kementerian Bidang Kara. Itu Mas Bayu. Ya. Terima kasih. Pak Bayu. Ya, Pak Subedi. Mungkin saya bisa menambahkan dari Pak Gadot, ya kan? Memang ada bentuk-bentuk mungkin yang bisa kita gunakan dari perusahaan untuk membangun itu semua. Salah satunya yaitu yang paling penting adalah mentoring dan coaching dari perusahaan. Jadi dia juga bisa mementoring dari start dari awal sampai dia akan bersiap untuk praktek di kapal. Terus ada juga mungkin kita minta sama perusahaan-perusahaan untuk menjadi training facilitator. Jadi bukan seperti dosen ya, secara teknikalnya, tapi menjadi training facilitator itu menjembatani gap antara fakta yang di lapangan dengan teori yang ada di kampus. Nah, ini yang paling pokok. Kenapa? Ya seperti Pak Gadot tadi ada perkuatan program. Ya betul, memang kita menginginkan taruna-taruna atau adik-adik kita itu diperkuat pemahaman teorinya. Jadi bukan hanya hafal aja, kalau hafal aja nggak bisa. Kita pemahamannya yang didapat dari institusi pendidikan. Yang kedua juga tentunya tadi Dijali sampaikan bahwa menambah wawasan dan motivasi. Ini paling pokok, ya kan? Di laut itu seperti ini loh, untuk membelah, membuka. Ya, saya tahu dosen-dosen semua di sekolah maritim rata-rata memang background-nya dari pelaut. Akan tetapi kita jujur saja, kebanyakan mereka berapa tahun yang lalu di bisnis industri, di kapal. Gitu. Nah, tentu kita yang di day by day-nya, di bagaimana kebutuhan di atas kapal, kitalah yang pelakunya. Jadi kita tahu. Jadi ini bisa kita terapkan. Tentunya juga menguat atau menambah pengetahuan maritim yang tidak ada di kurikulum. Kan kalau kurikulum tentunya acuan utama kalau di maritim yaitu STCW. Ada yang nggak ada di STCW. Misalnya kita lihat ada situation awareness, bagaimana menerapkan itu. Ada leadership management tadi disampaikan oleh Pak Gadot, juga ada teamwork, segala macam. Nah, ini yang paling pokok. Jadi yang bisa kita berikan dari perusahaan adalah bentuk-bentuk seperti itu. Jadi tidak hanya menjadi hanya sekedar dosen memberikan teori. Nah, kita harapannya menjadi training facilitator. Menjadi training facilitator, ini loh ada kasus misalkan. Ada suatu kasus kapal tabrakan, collision. Ayo kita review bareng-bareng.
menurut kacamata kalian dari P2TL, peraturan pencegahan tumbuhan di laut yang kalian pelajari selama ini, apa yang salah di sini? Nah, kita dari praktisi akan memberikan penjelasan, jadi akan memberikan pemahaman teori yang lebih baik, tidak hanya menghafal gitu, ya kan? Nah, terus bagaimana membaca radar? Jadi kalau cuma sekedar teori, nah ini fungsi-fungsi kita yang bisa kita berikan nanti dari pihak industri yang Bu Tuti sampaikan tadi, yaitu adanya kawin massal, melengkapi itu, melengkapi dan akan memperkuat itu. Itu aja Mas Bayu yang bisa saya tambahkan dari keterangan Pak Gatot. Terima kasih. Terima kasih Pak Subedi. Jadi apa yang telah dilakukan seperti Pak Subedi sampaikan tadi, seperti sharing knowledge untuk bedah kasus ya, ada kejadian accident atau insiden di laut, kemudian kita akan ulas itu secara tuntas ya, di kampus dari berbagai macam sudut pandang seperti itu. Nah, artinya inovasi kerjasama dari industri itu bisa dibentuk dalam berbagai hal. Contohnya pagi hari ini kita semacam focus group discussion gitu, sehingga nanti kebetulan Pak Dirjen ini yang hadir juga beberapa rekan-rekan, kaprodi, dosen dari institusi pendidikan vokasi yang lain selain di Polimarin, baik itu yang maritim maupun yang di bawah FDPNI. Mungkin kita bisa saling memberikan pandangan bahwa keterlibatan industri itu dapat berupa FGD, kemudian review kurikulum, kemudian dual system ya, jadi dosen industri itu, jadi praktisi atau profesional, para expert di industri ini bisa diundang ke kampus, kemudian dia bisa ngajar, baik itu secara terstruktur dalam kurikulum atau SKS atau maupun dalam bentuk kuliah umum. Nah, untuk penerapan seperti ini mungkin masih menjadi gambaran yang umum, namun secara penerapan ini guidance-nya seperti apa untuk Pak Wikan, mohon arahnya. Dual system itu kalau kita melihat tujuan awalnya adalah untuk membuat mahasiswa itu terekspos dengan real kondisi di dunia kerja seawal mungkin. Jadi itu yang harus kita sepakati dulu. Oleh karena itu, agar membuat mahasiswa itu bisa terekspos sedini mungkin, kadang-kadang kita bisa melihat praktek-praktek dual system yang sudah ada di Jerman untuk manufaktur, yaitu politekniknya berdiri dekat industri, atau di dalam industri ada politekniknya. Tapi intinya adalah dual system itu sejak semester awal mahasiswa itu diekspos di dunia kerja dengan cara dari 5 hari kerja itu 3 hari di industri, 2 hari di kampus. Itu yang kita pahami secara tradisional, dual system yang selama ini kita pahami. Selama di industri ngapain selain terekspos dengan dunia nyata, mereka tetap harus belajar sambil praktek. Maka di dalamnya harus ada instruktur, pengajar prakteknya. Idealnya dari industri. Idealnya dari industri, sehingga selama 3 hari di industri itu tetap juga ada RPKPS-nya, ada rencana pembelajarannya, bukan sporadis anak-anak dilepas gitu aja 3 hari di industri, dia kemudian belajar secara otodidak, bukan seperti itu. Nah, itu pemahaman dual system yang tradisional, yang selama ini kita coba adopt dari Jerman. Kalau itu untuk manufacturing mungkin masuk akal, bahkan berkembang lagi dual systemnya, yaitu apprenticeship program atau program yang apprenticeship. Jadi itu 5 hari full, bahkan setiap hari dalam 1-2 semester itu di industri. Tapi tetap harus ada proses pembelajaran di sana juga, tidaknya bekerja saja. Dan itu sudah mulai diuji cobakan oleh bertahun-tahun oleh Politeknik Negeri Jakarta dengan pabrik semen Holcim. Semester 1 baru masuk pertama, sudah langsung kuliahnya ya di pabrik semen Holcim. Dosen-dosennya juga ke sana, datang ke sana rutin. Dan dosen-dosen industri juga sudah rutin ikut mengajar di sana sambil anak-anak itu perform, bekerja, dan dibayar.
Nah itu lebih tinggi lagi. Nah untuk maritim, maritim ini sebenarnya Polimarin ini sudah menerapkan. Karena kan dari 8 semester D4, 2 semester itu kan di kapal, yaitu dual sistem. Tapi kan nggak mungkin kalau dalam seminggu 3 hari kapal, 2 hari di kampus. Nah itu kapalnya nggak berlayar, berlabuh berarti kan. Nah kan nggak mungkin. Nah untuk maritim malah justru malah totally in the middle of the sea, in the ship, dan benar-benar itu bisa 1 tahun di sana. Tapi challenge-nya 1 tahun itu ya sebaiknya ada apa ya, ada satu proses yang dirancang bersama sehingga setiap kegiatan pembelajaran selama 1 tahun di kapal itu bisa diakui di dalam kurikulum mata pelajaran mata kuliah kita memang memenuhi capaian pembelajaran yang ditargetkan dari MAPEL atau mata kuliah itu. Nah, monggo, dual sistem ini kalau menurut saya untuk vokasi seharusnya ada fleksibilitas dan ada kemerdekaan, dan yang jauh lebih tahu adalah industri bersama dengan satuan pendidikannya, bukan kami. Tapi kami membuat regulasinya. Artinya ini kalau istilahnya tadi memasak bersama, ini bumbu-bumbunya ini harus diselaraskan antara kurikulum yang telah diterapkan ya oleh pendidikan vokasi, kemudian ditambah lagi lauk-pauknya dari ya kurikulum, resep dibikin bersama, ya, dimasak bersama. Ya. Tapi sejak awal ketika masak, ya, anak-anak itu sudah diekspos ya dengan dunia nyata sedini mungkin. Ya. Ya. Hal ini tadi sudah disampaikan juga ke dari Pak Subedi ketika tadi bercerita antara semacam pilihan tadi. Ketika diberikan tawaran, kamu mau kerja di kapal tanker kah, kargo kah, atau kontainer kah, itu dia masih mengambang gitu. Artinya di sini perlu kegiatan seperti itu, Pak. Betul, betul, ya, betul. Kalau terekspos sejak awal, iya, nanti dia kan bisa passionnya menjadi lebih tajam, mau kemana, iya, mau kemana. Sehingga kalau tadi bikin motivation statement letter ke iya Pak Gatot itu, dia sudah benar-benar tidak hanya ngano sastra, iya, sastra motivation, tapi iya sudah real motivation. Iya, dari istilahnya dari keinginan pribadinya gitu. Kemudian ketika industri ini terlibat dalam proses memasak tadi, selain ada keuntungan tersendiri dari industri dalam hal mendapatkan output dari pendidikan output vokasi, ini kabar-kabarnya itu ada semacam terobosan dari kementerian bahwa ada semacam tax reduction. Oh, tax deduction. Gitu. Oke, okay, kebijakan pemerintah ya. Ya. Baik. Tax deduction ini juga sebenarnya kita mencoba untuk mengadopt beberapa practice di Germany. Kalau di Germany memang itu sudah ada undang-undang khususnya, serta ada insentif yang cukup signifikan kepada companies, those are willing to support vocational education. Jadi setiap perusahaan yang memang willing untuk mensupport pendidikan vokasi selain diwajibkan, itu juga ada insentifnya. Pemerintah beberapa bulan atau mungkin setahun yang lalu merilis tax reduction. Yang mana, ya ini nyon sewu Pak Gatot, Pak Aryo, Pak Ahmad Jubaidi, tax deduction ini sebenarnya super tax deduction bahkan. Super tax deduction. Jadi X yang di-spend oleh company untuk mendukung pendidikan vokasi, pokoknya whatever itulah, entah magang, entah beasiswa, entah bantuan peralatan, dan sebagainya, maka akan malah justru mendapatkan X, 2x. Jadi tidak hilang, tapi malah 2x. Nah, itu kan sebenarnya kan apa ya, insentif yang menarik sebenarnya. Namun, nah ini ada namunnya, namanya mungkin baru pertama nyoba ya, kalau ada nggak cocoknya ya saya pikir kita positif saja. Ternyata oleh dunia industri itu kurang diminati karena dianggap secara substansi oke, okay, tetapi secara administratif itu mungkin kurang simpel, dan ada banyak question marks dari industri yang mempertanyakan akibat dampak lebih lanjut lagi, terutama dalam proses administrasi perpajakan mereka. Kalau sudah bicara pajak ini kan agak sensitif ini kalau buat industri ya. Nah, saat ini sedang kami revisi kembali bersama Kementerian Keuangan. Bukan Kementerian Dikbud yang mengeluarkan, tapi Kementerian Keuangan itu kan Permen KEU,
Pak Presiden sudah meminta kami untuk diskusi dengan industri, apa sih yang membuat, what makes it doesn't attract you, what makes this not attractive, gitu, not interesting, itu baru kita gali bersama industri, dan kita sudah mulai bikin ini naskahnya, nanti kita akan coba, ya namanya nyoba belum sukses, ya nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkeu untuk mengimprove lagi, biar secara substansi baik, tapi secara administrasi, implementasi juga bisa diterima oleh industri. Terima kasih Pak Dirjen atas informasinya. Bagaimana mungkin dari Pak Subedi bisa menanggapi atas kesempatan ini, sebenarnya good chance ini, sehingga perkawinan antara vokasi dan industri ini juga didukung, baik dari Dirjen Vokasi, Kementerian Kemendikbud juga malah sudah ada yang bersambut, misalkan tadi dengan kebijakan pengurangan pajak tadi. Mungkin bisa ditanggapi Pak Subedi. Anmut Pak Subedi. Oke, sorry. Baik, kalau kita lihat statistik di Indonesia ya, Pak, sekolah maritim kita itu berapa banyak? Salah satunya juga Polimerin, itu hampir tiap tahun mencetak perwira mungkin sekitar 6.000 atau 7.000 pelaut. Sementara di Indonesia sendiri, kalau kita ada kapasitas kapal yang dioperasikan di Indonesia, yang layak untuk praktek adik-adik kita, itu nggak kurang dari 5.000. Kalau satu kapal dua orang, deck dan mesin, artinya cuma 10.000. Satu tahun kita butuh. Itu kalau kita lihat, ya kan, 10.000 taruna. Sementara, apa namanya, kita tidak hanya merekrut dari tingkat akademik D3 atau D4, tapi juga kita harus merekrut dari STM, selevel SMK, SMK pelayaran. Wah, semakin berkurang lagi nih jatahnya. Wah, oke, kita bagilah. Kita bagi yang kapal-kapal gede untuk akademik, yang kapal-kapal kecil untuk SMK pelayaran. Wah, kapal-kapal kecil malah kecil sekali jumlahnya. Mungkin cuma 2.000 kapal. Nggak cukup menampung itu. Nah, kalau ada ide mau pengurangan jumlah taruna ataupun segala macam, ya kita lihat dulu, ya kan. Itu satu yang kita pikirkan. Tapi yang paling pokok bahwa di dunia internasional sebenarnya kebutuhan pelaut itu sangat besar. Ini peluangnya sangat besar. Kita lihat Manila sudah overloaded, ya. Negara yang lain yang pensuplai besar adalah India. Terus ada Myanmar, ada Thailand, ada China. Jujur, kita dulu mungkin merasa, waktu saya masih jadi pelaut, kita mungkin merasa menjadi second class setelah Manila, setelah Filipina. Tapi fakta sekarang saat ini, owner-owner itu bukan melirik kita, tapi malah melirik orang Thailand daripada orang kita. Nah, ini yang harus kita lihat ya, pasar yang di luar. Nah, di situ saya berjuang, mungkin bersama-sama Sima, bagaimana kita orang Indonesia bukan menjadi third class atau fourth class, tetap bisa menjadi second class, second opinion dari Manila. Kalau mereka nggak dapatkan dari Manila, Filipina, lari ke Indonesia. Syukur-syukur kalau kita bisa ngalahkan Manila, gitu. Ya kan, karena banyak owner menganggap bahwa wah, cari kru, terutama orang Eropa, perusahaan-perusahaan Eropa bilang kru Manila. Nah, jadi udah marketnya itu ke Manila. Nah, mau gimana kita mau cari kru perwira? Oh, nggak apa-apa kalau rating bawahan, tapi kalau perwira, level perwira, junior officer sampai second officer, third officer, wah, mending milih Manila. Kenapa nggak Indonesia? You have to try. Wah, try itu kan nggak murah gitu.
biaya perusahaan juga nggak murah. Ya, ini yang harus kita poles. Nah, disitulah tantangan kami, Sima. Saya yakin kita tidak ada gimana? Lagi. Jadi kita tidak lagi menjual pelaut itu karena Indonesia itu non-alkoholik, Muslim, atau apa obedience. Oh, tidak itu lagi yang kita jual. Tapi benar-benar kita kompetensi. Bersama-sama untuk tetap menjaga quality, Pak ya, sehingga betul. Kita paling tidak bisa menangkap peluang itu di kancah mancanegara itu. Betul, betul. Filipina itu. Betul. Nah, betul. Mungkin Pak Busa, you can give a feedback from the explanation of Pak Dirjen, the tax reduction that before in which implemented in Germany. What I'd like to describe is an example of cooperation, of direct cooperation, of a study course, between a study course and a company. Maybe this is finding the interest. We have been surprised that our marine engineering students find interest in a totally other branch of industry, in energy. But if you think twice, it is reasonable, because the study content is similar. There's a lot of about power generation and so on. So there is a company, PETE, M-A-N. M-A-N is originally a European company, Denmark and Germany, but they now have a PETE MAN here in Surabaya. Energy solutions. That means they build small power plants, but not standard power plants, that is using renewable energy. So this company incidentally asked us to supply some graduates. let's try. And we delivered two graduates to work for this company. And after that, the company has been surprised and want more. They want more. Now already eight of our graduates, marine engineering, working for PETE-MAN. And the thing is how such things develop. This is interesting. It is not about MOU or MOA or something. MOU, MOA, I always say that is less than 10% of success, less than 10%. More is experimenting, doing something together. The sentence, let's try, is the key. Let's try. We did the same with in that time with Silo, yeah, you remember Pagatot. Let's try. So what you need is some people on both sides, in education and training and in industry, who have joy to experiment. Yeah, there's no guarantee of success in the beginning. Yeah, for example, I offer marine engineering for energy. Yeah, that can also go wrong, but let's try. Let's experiment. And the effect was, okay, that is exactly the right. And surprisingly, it is not because of deep knowledge in marine engineering or something. It's about other qualities. It is about open mind. Yeah, PETE-MAN is a company working international, German, Indonesian cooperation, industry cooperation. They need open-minded people. They need people who see a problem and start to solve. Yeah, the boss, I have been talking with the boss many times, and then dialogue is very important. Dialogue between two sides, permanent, informal dialogue. So that you know what he
what he likes and not likes, and what he expects and not expects, and you tell him what you can and what you cannot. In such dialogues, we found out what else we can do. And suddenly there comes out a lot of opportunities. For example, the company has own training resources. We can use them jointly, using training equipment, training infrastructure for preparing our graduates. Then, of course, the standard things like training on the job during study, training on the job, that is very similar to the concept of dual vocational training. In our case, it is for marine engineers. More, the company has competencies. The company is potentially a good teacher because they come with the knowledge of recent technology. Which technology do we have in the moment? Which problems have to be solved in the moment? So it is a valuable guest lecturer to invite somebody from the company to give lectures during the study program. This is also a way to come together. Yeah, link and match by definition means the product must be fitting, and the way of developing the product must be fitting. This can be developed by practical things, by practical doing. Many other forms. Also think about lifelong learning. Our graduates are not dispersed to the markets and bye-bye. They are valuable network partners. Alumni are valuable network partners. And these students or graduates will be more and more forced to have a lifelong learning. Who is the partner? Who is the best partner? The best partner would be the institution, Polymarine or ITS or Wismar, where they come from. That means we have to develop offers. We have to develop offers for lifelong learning. You know what I want to say. First step being brave enough to experiment, but then it's like a spiral. You have more and more opportunities. You develop trust. With Silo, we cooperate 12 years because we rely on each other. Yeah, we have a strong trust in the capabilities of the partner. And this is also the fundament for a living cooperation. That is much more than MOU. Okay, we can take some short conclusion that Polymarine, Wismar, and ITS for the developing curriculum, especially for the marine science or for the shipbuilding or the others study program, must be together for the advance for develop human resource or meet the standard of industrial need. Yeah. Kemudian dari Pak Dirjen, ini sudah masuk sesi acara. Mungkin kami mohon closing statement-nya setelah acara berlangsung sekian dari pagi hingga siang hari ini. Yeah. Dan kita juga mendapatkan masukan banyak sekali, terutama dari Pak Buse, Pak Gatot, dan Pak Kapten Subaidi dari industri, bahwasanya mereka juga memiliki komitmen tinggi untuk bergabung bersama pendidikan vokasi untuk bersama-sama menciptakan sumber daya manusia di bidang vokasi yang berkualitas. Monggo, Pak. Ya, terima kasih, Bu Direktur, Ibu dan Bapak semuanya. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan permohonan maaf yang tinggi-tingginya, karena sebenarnya ya mungkin kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf sekali untuk yang tadi pagi. Karena saya berharap peristiwa besar ini
ini bisa masuk ke frekuensi milenial, ke anak-anak generasi muda kita. Sehingga tadi saya mohon maaf Bu, kalau Ibu kurang berkenan, dan Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, setingginya untuk kind concern semuanya lah. Semuanya di dalam mengembangkan SDM bangsa ini, khususnya untuk dunia maritim. Khususnya untuk SDM maritim bangsa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Danke schön, vielen Dank. Thank you very much. Matur nuwun. Mungkin ditanggapi dulu Ibu Teti. Terima kasih Pak Rahendra, kepada Bapak Dirjen yang luar biasa mengagetkan sedunia maritim, apa sedunia polimarin ini karena beliau berkenan hadir. Kami justru yang mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak menyambut dengan selayaknya ketika Bapak Dirjen hadir di polimarin karena ketidaktahuan kami. Sampai-sampai saya bertanya, ada apa Mas? Jadi mohon maaf dan tentu saja ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Dirjen yang berkenan hadir di Polimarin seperti ini pada saat kita melakukan webinar, walaupun kampus kecil, tapi semangat kami tinggi. Dan utamanya juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Mitra Joint Degree, Bapak Dr. Wolfgang Busse yang telah meluangkan waktu dan menjelaskan berbagai hal terkait dengan joint degree, our joint degree. And then if we have a question from participant, maybe I will send you by email, etc. Pak Bayu will do it and have for the response for the participant. Thank you, Pak Busse. Kepada Pak Gatot dan Pak Subaidi ini luar biasa, ini ibarat ini beliaunya adik-adik saya semua karena di bawah saya usianya. Yus. Pokoknya kami mengucapkan terima kasih sekali dan beliau berdua ini karena tergabung dalam konsorsium sangat konsen sekali untuk memberikan masukan kepada Polimarin, bahkan masak bersama bagaimana apa yang harus kita lakukan dan utamanya ada 4 persyaratan yang tadi dari Pak Kapten Subaidi dan kemudian dari Pak Gadot. Yang terpenting adalah karakter, yang terpenting adalah personality. Sepinter apapun kalau dia tidak punya rasa percaya diri ataupun karakter yang bagus, itu untuk internasional akan knowing. Jadi 4 dari apa yang disampaikan oleh Kapten Subaidi ini adalah satu sikap atau satu jiwa entrepreneurship yang harus kita kembangkan di perguruan tinggi. Nah, dalam entrepreneurship itu kita memang mengembangkan itu sehingga dalam setiap dosen kuliah ini harus ada sisipan-sisipan entrepreneurship. Bagaimana tidak entrepreneurship kalau dia tidak peduli terhadap perawatan kapal, kalau dia tidak peduli terhadap keselamatan kapal, bagaimana safe and safety-nya. Ini kan yang terpenting. Nah, di situ karena perusahaan sudah 100% menyerahkan kepada pelaut untuk kapal itu berjalan dan berlayar. Nah, ini yang menjadi satu apresiasi kami dari perguruan tinggi dan kita sudah lakukan masak bareng, bekerja bareng, membedah segala kurikulum. Oke, kurikulum internasional standar, tapi apa sih uniqueness-nya yang di situ? Justru uniqueness karakter ini yang perlu kita lakukan. Demikian, kepada Pak Aryo, saya ucapkan terima kasih. Dan kemudian pada tim Polimarin, moderator, kami juga apresiasi sekali kepada Pak Rahindra Bayu dan Bu Evi. Dan ini Mas Deni ini yang enggak kabar-kabar ke saya ini ya kena sasaran sampur ini nanti kena rujak. Demikian kepada para panelis, terima kasih kepada para partisipan yang telah berkenan. Ada banyak cloud juga yang masuk. Nah ini apresiasi sekali kepada para pelaut yang telah berkenan hadir. Apapun NKRI adalah yang utama. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Direktur untuk closing statement-nya. Dan saya kami sampaikan juga bahwa dengan closing statement dari Ibu Direktur tadi juga mengakhiri acara ini. Namun jangan keburu-buru untuk leave dari acara webinar karena saat lagi kita akan putarkan video sebagai simbolis pelaksanaan atau launching dari kerjasama dari Polimarin juga dengan SIMA atau Konsorsium Indonesian Mining Agency. Kemudian setelah pemutaran video nanti, kita akan ikutin kampus tour yang akan dilaksanakan oleh Pak Dirjen di Polimarin. Demikian, saya Rahindra Bayu Kumara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dari para narasumber, terutama keynote speaker Pak Wigan Sakarinto setelah hadir di kampus kami, Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu, Bapak Aryo Hindartono, Pak Gatot Cahyo Sudiwo, Kapten Ahmad Subedi, Pak Buse yang telah bergabung, juga kepada para partisipan, baik itu dari undangan, rekan-rekan, akademisi, dosen, praktisi dari beberapa perguruan tinggi, kemaritiman maupun dari FDPNI, juga rekan-rekan dari industri pelayaran atau ekspor-impor dan logistik di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam acara diskusi interaktif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti bersama video secara simbolis untuk program launching kerjasama. Polimarin International Office is a unit of Polimarin in charge of facilitating and developing international cooperation in education, research, and community services. We are struggling in developing international engagement on education, training, research, and community services at Polimarin. We also promoting Polimarin International by conducting international standard events such as finding sources of international fund and scholarship. Improving quality of human resources comply with the requirements of the international program. Active networking with associations, partners, organizations, communities, and other international offices to develop international cooperation. Strengthen international cooperation to enhance global competitiveness and develop Polimarin into an international levels of polytechnic at 2025 is our vision. Our mission is developing international network and collaboration between Polimarin and other foreign or international institutions, facilitating the academic communities, partners, and stakeholders of Polimarin to carry out education, research and community services abroad or in collaboration with foreign or international institutions. Supporting activities on education, research and community services to be brought up at international level.
bridge into global competitiveness. Pak Gatot, Pak Subedi, Pak Busa, we will continue for campus tour. Maybe you can join from DU. Thank you very much for attending today. Keep in touch. Okay, thank you, Mas. Ya, Pak. Kita lanjut campus tour dulu, Pak. Ya, silakan. Mungkin bisa diikuti dari video aja atau mungkin gimana? Ya, mumpung ada tamu spesial. Ya. Terima kasih Pak Gatot atas partisipasinya, Pak. Nanti kita kontak-kontak lagi. Pak Subedi, Pak Busa, thank you very much. Busa, have a nice weekend, Pak Busa. Mas Budi. Ya. Untuk tim IT bisa langsung connect ke kamera. Sudah pakai itu aja. Udah, ini kita matikan aja ya. Kita matikan aja ya. Jadi di sini adalah ruang untuk bagaimana memonitor dua bridge yang ada di depan sana. Satu bridge dengan 360 derajat, yang satu bridge lagi 120 derajat. Kontrol di sini bisa disesuaikan dengan kompetensi daripada trainees. Nah, kader tentunya lain dengan permintaan. Dan yang kedua adalah tingkat kesulitan. Di sini bukan saja membawa kapal, tetapi bagaimana regulasi diterapkan pada saat membawa kapal. Yang ketiga, sesuai dengan areanya. Di sini bisa, ini kebetulan di Singapore Strait dengan kita menggunakan yang kapal yang satu menggunakan container, yang kedua dengan menggunakan tanker. Ini tanker, ini kartu. Kontainer. Dan sebentar lagi alhamdulillah kita akan ada dealing dengan perusahaan di Jakarta untuk memberikan training buat perwiranya di sini. Kalau misalkan jawab tadi ada loh. Di sini ada radar control juga, di mana kita bisa tahu bagaimana trainees menggunakan dengan betul atau tidak, dan bagaimana berkomunikasi sesuai dengan komunikasi di kapal. SMCP standar marine-nya harus sesuai. Dan juga bagaimana traffic-nya. Jadi di sini kalau di Singapura itu sangat traffic dengan semua kapal yang ada. Dan ini kebetulan kapal kita bisa sesuai karena ada kapal kontainer, ada kapal tanker, ada kapal cruiser, tergantung dari ini. Terus kemudian juga pengenalan-pengenalan bui-bui semua, pengenalan-pengenalan yang ada di peta semua. Dan peta di sini elektronik. Jadi kita
menggunakan dua sistem, dua sistem yang konvensional dengan modern. Jadi kalau tetap kita juga menggunakan dengan paper chart, tetapi kita juga kita gunakan juga dengan elektronik, sehingga nanti comply dengan kita. Jadi saya semester berapa ya maksud? Di sini semester 4. Tetapi semester 1 sudah dikenalkan. Semester 1 dikenalkan, semester 2 dikenalkan dengan training-training, nanti semester 4-nya baru praktek sertifikasi. Oh, ini nanti jadi sertifikasi. Iya, sertifikasi dengan apa training selama 2 minggu. Full di sini ya, di simulator. Berdiri di sini gitu untuk di sana. Bukan di sini. Di sini adalah instruktur. Oh, instruktur. Ini instruktur. Oh, di sana lihat ya. Di sana ada bridge-nya yang betul-betul kayak suasana di kapal. Jadi ini hanya kontrol di sini, kita bisa menggunakan behavior apa, misalnya hujan, mau thunderstorm, mau semuanya ada di sini. Jadi biasanya dari sini, tentunya kita juga memberikan pengenalan, bukan cuma pengenalan, tetapi aturan-aturan yang ada di atas kapal. Sehingga nanti behavior itu bisa dibawa di atas kapal. Nah, attitude yang ada di sini bisa memberikan gambaran bahwa jadi selama training anak-anak ini, sistem ini merekod apa yang dikerjakan taruna itu, sehingga nanti di akhir sesi itu bisa diputar, di replay, dan dibahas di salah satu ruangan namanya debrief. Dan yang terakhir lagi, trainer, instructor, dan teknisinya juga di sekolahan. Jadi satunya juga bisa diperhatikan. Semua kita kenalan. Kita masuk ke di ruang ini ada beberapa ini adalah komunikasi, di sini ada radar, ada apa, komunikasi dan lain-lain. Kita bisa tahu kapal itu speednya berapa, sudut kedudukannya berapa, waktu sudut kedudukannya berapa. Sehingga kalau misalnya, ya, 80% itu masih di sini. Sebetulnya, sensor error hanya saya. Tahu bensinnya juga bisa terasa? Bisa. Nanti, ini belum dinyalakan kebetulan. Jadi nanti kalau sudah di ini dengan autopilot bisa, tapi Bapak bisa juga menggunakan mesin ini throttle. Iya, itu kayak gasnya. Bapak bisa menggunakan ini saya follow up, jadi pakai hand steering. Tidak apa-apa, kalau autopilot kan dengan sendirinya dia bisa. Bapak jalan sudah? Tidak apa-apa. Apanya belum masuk. Ini kita sekalian kemana? Kalau sana enggak, dibulangkan ke kanan sehingga enggak apa-apa. Ini sudah boleh ke kanan. Kanan kapalnya besar, jadi agak berat. Ya. Ini harus tentang atau pelan-pelan? Boleh, silakan. Namanya simulasi. Ya. Ini Bapak kan coba. Jadi kalau dalam pembelajaran memang harus di... Itu ada, ya, ada yang renang, Pak. Jangan diter diadui nama yang merah, Pak. Bapak bisa lihat di situ. Ini speednya naiknya perlahan karena kapalnya besar sekali. Speednya bisa ditambah sedikit. Ini sim kamu. Kapal. Sekarang laut ya ada
Ini baru mau saya belok kiri. Ini mau saya belok kiri, Pak. Iya. Nanti pelan-pelan. Iya. Iya. Goyangnya kita lah ya. Iya, dan. Kalau papanya kecil, mampu, Pak. Iya, belok kiri. Iya, pelan-pelan gue. Nah, itu loh ya. Iya. Kalau kita mau kesitu malah dia ada. Malah antang itu. Oh, itu Marina Bay ya? Iya, Marina Bay. Kita ke Marina Bay saja. Gue nyampe. Hujan, 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 hujan. Bosan. Mana ini? Oh, abut. Kalau kayak gini terus gimana, Pak? Jadi kita nggak bisa lihat apapun. Fogging kita nggak bisa lihat. Kita just from here. Jadi kita sudah bikin namanya floating trash-nya. Kita harus open di karena matanya di sini. Jadi kita nggak kelihatan sama sekali. Padahal kapal bisa sampai 300 meter. Panjangnya. Suara apa aja? Dia tahu, Pak, ada target
Dirjen di sini. Jadi apa men? Kita mau kapal kecil sebetulnya bukan kita, bukan skill kita, cuma bapak mau dibawa kaum to handle small. Apanya bisa diganti-ganti? Karena kita hanya menggunakan mesin ini, bapak bisa menggunakan di sini, pak. Di bensin saja bapak di sini menggunakan dua mesin, two engine. Bapak di sini, pak. Kanan kirinya? Kalau kanan ini, kalau ini masuk dua-duanya. Kalau begini berarti masuk belok ke kanan, kalau sini belok ke kiri. Kalau gini kapal mutar. Kalau begini berarti kapal mutar. Kalau kiri belok. Ini kalau ini double dua masuk. Pak ya, kalau belok ke kanan tapi sedang kurang kita. Oh iya iya iya. Oh. Caranya dulu ya bawanya nanti. Biar satu-satu ya Bu. Kapalnya kecil enggaknya Pak? Kapal kecil kan terombang-ambing. Oke Pak. Kalau Bapak ke sini, itu kiri. Ya kiri Bapak, ya kiri kan sama. Belok kanan. Oh iya kanan. Oh iya kanan ini masuk. Kalau ke sini, nanti siapa belok ke sini? Ini kiri ya. Bapak silakan masuk. Tujuannya kemana? Ke sana. Bapak. Ini sebenarnya bukan di kita, tapi Bapak. Saya tuh pernah jadi penerbang sampai 33 kali Solo. Glider. Makanya kalau belok kanan. Ya. Ini, Pak. Jadi gede. Ini masuk di klub. Saya harus kemana? Ke sana deh, Pak. Masuk ke sana. Masih kecil gitu. Ya, itu sandar di sebelah sini. Kalau sandar. Sekarang aja gue tunjukin masuk. Ini keahlian mengemudikan berarti. Oh iya, karena kecil. Karena kecil banyak rasa. Coba kalau mau sandarkan di situ di belakang kapal itu monggo. Thank you.
Ini pasalnya semua sesuai dengan parameternya, sesuai dengan realnya. Kapalnya ada, namanya itu ada. Ya, kamu bisa. Apa yang ini aja?
Tujuannya diundang oleh direktur karena direktur hari ini agak mengembangkan kerjasama di empat atau ketiga antara Polimarin, Oskul Bismar Jerman serta industri ya. Jadi ada asosiasi perusahaan perkapalan. Jadi dua kampus sama industri sebelahnya 70-an asosiasi yang isinya 70-an perusahaan pelayaran. Iya. Jadi ini ya lingan match ya. Lingan match sampai enggak nyopri kurikulum dosen dari bahkan dosen Jerman, dosen industri masuk ke sini tapi juga mengembangkan kalau di Jerman itu namanya dual system. Di Jerman dual system itu yang perusahaan manufaktur itu kan 5 hari kerja itu 3 hari di industri, 2 hari di kampus. Nah, kalau yang dual system dikembangkan oleh Bu Direktur ini, itu 1 tahun. Dari 4 tahun kuliah, di 4 kan 4 tahun, sarjana terapan. Itu tahun ke 3 atau tahun ke 5. Oh, karena joint degree sama joint degree ya. Gimana Bu? Joint degree? Joint degree-nya 621. 6 semester di kampus, 2 semester di laut, 1 semester di Jerman. Oh, jadi ini berarti gini. Yang ini di Jerman, semester 9, yang ini di laut. Di laut, iya. Yang 6 semester di Polimarin. Tapi ya, di situ. Semester berapa? 6 semester di... Di sini tahu? Iya. Wow. Jadi 6 semester di sini terus? 6 semester di kampus. Main-main ke Jerman. Ya. Itu jadi intinya saya kesini adalah untuk menyaksikan sambil untuk mendorong link and match betul-betul terjadi juga untuk dunia kemaritiman pendidikan bidang maritim. Kalau ya semua kompetensi tidak polim berapa layar ya, ya. Seller, kalau selain polim ada mana lagi Bu? Kalau di kementerian di daerah kita hanya Polimarin, tapi kan cuman, ada juga Bengkalis itu ada. Bengkalis ya, Politeknik. Bengkalis ada. Pangkep juga ada Pangkep. Pangkep perikanan. Pangkep perikanan. Kalau PP Kementerian Perhubungan sama juga yang menghasilkan pelat juga ya PP. Itu perguruan tinggi di Kementerian dengan Polimarin ini nanti lulusannya itu akan seperti apa? Ya, lulusan Polimarin. Ya, lulusan Polimarin misalkan kami punya capaian pembelajaran bahwa karena dengan terlibatnya industri tadi yang di webinar kita dua dari industri tadi semuanya dosen industri yang dimiliki oleh Polimarin. Dan ini akan kita sudah kita usulkan untuk mempunyai NIJK. Kita mempunyai nomor induk dosen khusus. Jadi dosen-dosen industri itu ditarik masuk ke sini Polimarin dengan skema NIDK dan nomor induk khusus. Iya. Dan tidak hanya dua tadi, ini kan sebagai contoh. Tapi ada lagi dari IBT. IBT itu juga ya. Terus kemudian dari mana Pak? Ini banyak ya. Berapa perusahaan? Kalau lulusannya itu nanti jadi apa? Lulusannya untuk nautika itu saja semuanya jadi perwira. Jadi perwira kapal ya. Untuk deck yang engine itu perwira engine. Bisa di kapal tanker, bisa di kapal kontainer, jadi bulk carrier, pokoknya macam-macam. Bisa juga. Bisa. Keunggulan atau nilai di kapal yang serupa dengan Sebelum saya jawab, kan sudah punya selain teman industri, dia juga punya teman luar negeri, kampus luar negeri dari Jerman. Kan nanti perwiranya itu lulusannya itu bisa memiliki kompetensi level internasional. Maksudnya bukan level ya, tapi bisa terjun ke dunia internasional. Jadi ada uniqueness-nya sendiri.
khususnya untuk yang joint degree. Kalau joint degree, mereka itu mendapatkan diploma 4 dari Polimarin. Terus mereka mendapatkan bachelor dari Polimarin. Jasanya 2. Jasanya 2. Ya. Terus sama sertifikat kompetensi macam-macam. Kemudian sertifikat keahlian pelaut. Nah, keahlian pelaut ini yang dibutuhkan jika dia berlayar, ini mutlak harus ada. Karena ini adalah standar internasional. Jadi dia berada di manapun, sertifikat yang tadi ditunjukkan tadi, dan ini ditanyakan. Ditanyakan sertifikat. Ada 11 kita mempunyai 12. 12. Lulusan. Tapi enggak. Yang kita approval untuk mengeluarkan itu, kita mempunyai 12. Tapi satu lulusan, dia bisa menerima ijazah sini, ijazah Jepang. Oh iya. Nanti kalau mereka belajar tergantung kalau 4 itu minimal apa Pak? Basic safety training itu Pak. Terus apa? FFB juga. Apa itu? Search and rescue. Terus yang terakhir itu medical. Itu yang 4 ini. Ya, itu menjadi unikes. Iya. Nah, kalau di kita kan dilengkapi dengan namanya CUP, Certificate of Proficiency. Kalau sebagai pelaut, dia CUP, Certificate of Competence. Nah, terus sebenarnya ada juga di kita, tapi ini belum ini ya Pak ya, karena harus minta persetujuan Nautical Institute. Kita punya. Gimana itu? Di lantai bawah. Jadi persetujuan dari mana? Dari NIL untuk sertifikasi untuk anchor handling. Anchor handling. Arahnya ke mana ya? Laboratorinya ada di mana? Laboratorinya. Oh sudah ada labnya. Oh labnya sudah ada, cuma tinggal. Iya. Apa? Approval sertifikasinya dari luar negeri. Iya. Dan itu juga memang. Itu dari UNIS Tabar. Iya. Dan Radar juga iya. Jadi kita ini kan satu aja, satu tempat uji kompetensi. Sebenarnya kita ada tempat uji kompetensi lagi. Jadi anak itu di sini berapa jam untuk ini setelah semester 4 itu selama 2 minggu berapa 30 ya? 30 jam. 30 jam di situ ya? Tidak di situ, tapi nanti karena ada beberapa tidak langsung ke sini. Ini jelaskan loh. Jadi ada beberapa step yang harus dipelajari untuk memegang setiap alat. Jadi kalau radar ada radar. Oh, jadi dapetin sertifikat itu. Ya. Kalau nanti kalau nanti kalau langsung bisa rusak. Tapi ternyata saya nggak rusak. Ya. Meskipun mau dipakai sama. Ya. Kenapa? Lulusannya itu kita baru meluluskan 3 kali. Tiga lulusan. Tiga angkatan. Tapi angkatan yang ini yang baru ini, kita akan cobakan ke Pak Gatot tadi. Pak bisa nggak coba di seberangkan ke internasional? Coba. Mereka mau mencoba 3. Nah 3 itu ternyata lolos. Lolos setelah mereka itu masuk di atas kapal, mereka kan punya memberikan laporan weekly report maupun monthly report. Laporannya itu hasilnya excellent semua. Ya, pokoknya lulusan kita itu ya. Unggul ya. Iya. Terus kemudian terus kemudian mereka minta lagi 15. Oh. Itu perusahaan mana itu? Reiseringer, Jerman. Iya. Reiseringer. Nah, kemudian kita kirimkan, kita punyanya cuma 8 Mbak Dijen, karena kita belum ya betul ya. 8 mereka terima. Hasilnya tetap excellent semua. Mereka minta lagi 50. Ya makan nggak bisa. Bukan cuma praktek, tapi nanti kalau dia bagus, dia akan ditarik kembali. Jadi ini linknya langsung jadi. Jadi sudah praktek magang itu langsung. Oh jadi pergantung tunggu tak magang tadi ya? Yang satu tahun itu ya? Yang program yang karena mereka tahu persis bahwa oh ini bidikan saya ya, ini masa barunya ya berlayar di perusahaan ya sampai ya terus mereka harus gitu kalau terus tarik ya tapi faktanya anak-anak itu ekstrem semua gitu. Nah, itu sudah ditarik
juga yang dari Pak Subaidi juga sama. Itu yang dari Den Mat ya, itu sama. Terus kemarin ada kompetisi. Kita kan ada kabotis ya, asas kabotis bahwa setiap kapal asing yang masuk ke Indonesia itu harus ada kru yang dari Indonesia. Nah, ini kan ada aturan ya? Ada aturannya. Oh, boleh kayak TKDN gitu ya? Nah, terus ya terus kemudian semua kan pada berlomba kompetisi termasuk Polimari. Kapal masuk Indonesia harus ada awak. Harus ada. Kapal asing. Kapal asing. Kapal asing. Kapal asing. Ya. Terus akhirnya kita ikut seleksi, diambil tiga, satu kapal itu, diambil tiga, yang dua ini dari Polimarin, yang satu dari Manifestis, dari yang lain. Nah terus yang dari Polimarin, ini yang satu nilainya 84. Ini untuk nautika yang deck-nya, untuk yang perlunya deck. Kemudian untuk yang engine, ini nilainya 70-an, 69, berapa. Nah, batas lulus itu 60. 70 sih, sudah bisa masuk, terus berarti masuk. Nah yang ini nilainya 42. Nah itu, nah ini menjadi bukti sehingga mereka ini ngejarnya ini Pak Aryo. Saya bilang Pak Aryo sedurusi sama kantor urusan internasional. Ya, hukumnya itu kalau orang pengen nasi pecel ya dia mesti akan nyari ke warung pecel yang pernah. Pernah kita tawarkan. Karena banyak sekali permintaan, bagaimana kalau kita ini nanti juga mengalami dan yang lain. Mereka baru mengatakan tidak. Membuat yang lain. Kalau dibiarkan sebenarnya bisa. Saya akan. Kalau ini bilang saya itu. Pokoknya saya belum aja. Kita kan di Semarang. Iya. Ini penasaran Ibu, itu panggilannya siapa? Bu Sri atau Bu Tati? Saya banyak sekali. Nama saya di Polimarin itu panggilannya Putri. Tapi kalau saya berada di Jerman, kedutaan Jerman, nama saya Bonita. Bonita. Oh, bonek wanita. Bonek wanita. Kalau Ake, saya itu komandan Ake juga. Karena saya penggemar Ake. Bukan untuk Ake. Terus kemudian kalau di SDPMI, saya namanya Danren. Komandan nggak pernah. Komandan preman. Komandan preman. Geng-geng. Ya. Ya. Nanti malahnya dengan media lokal nanti kita bisa lagi ya. Jadi saya kesini tuh ya bisa kesusahan. Iya. Saya takut banget. Diulek jadi itu. Iya, tapi habis itu baru minta maaf. Iya, karena sudah lupa yang saya. Tapi saya sampai 12. Dia patron nih. Oh, dia patron. Kok karena juga ya? Iya. Halo? Apa? Motor. Iya, ya, gitu. Oh. Ya, ini dari Polimari. Iya. Saya kirim ya. Rumahnya jauh sih di sini. Enggak datang, Pak. Grup, ah? Enggak datang. Bangnya. Makasih ya, Pak. Dari di bawah Pak. Pak. Kalau kemarin saya waktu ke SMK dan politik nih, nanti saya waktu ke kalau bokek sama SMK, seperti yang proses latihan, Thank you.
Saya sih percaya sih. Oh ya, tapi nggak laku, Bu. Pernah ya kontak? Enggak, di grup WA itu kita cari. Bapak Wikan Sakarinto, PhD, telah tur kampus ke kampus Polimarin, mengunjungi beberapa laboratorium di kampus Polimarin. Untuk Bapak Ibu, audiens di Zoom dan juga live streaming YouTube, demikian acara hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat weekend.
Maksudnya biar saya cari muka. Oke. Yang satu gini, kemudian yang kedua tangan kanan atau tangan kiri. Siapa?